as old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Pakai mikrofon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk Bapak Ibu teman Prodiak Nova. Apa kabar hari ini? Terima kasih buat kehadirannya semua. Selamat pagi juga buat Ibu Marlia Singgi sebagai trainer kami, kemudian juga Ibu Murti Ningsih. Selamat pagi, Bu. Saat ini kita sudah membuka link Zoom untuk seri webinar mikrobiologi pada hari ini. Semoga kabar-kabar Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya, Bapak Ibu. Baik, perkenalkan saya Nur Hadi Prayitno dari Prodiak Nova Scientific Utama mengucapkan selamat bertemu di media Zoom webinar online ini. Izinkan saya sebagai moderator untuk memandu webinar pagi hari ini yang berlangsung selama 2 jam ke depan nanti. Terima kasih atas keikut serta Bapak Ibu semua mengikuti webinar kami. Adapun tema webinar mikrobiologi dalam kesempatan kali ini, kami akan bawakan dua materi, yaitu satu terkait update pengujian mikrobiologi secara farmakop yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Marlia Singgi Wibowo. Beliau adalah guru besar dan dosen mikrobiologi farmasi di Institut Teknologi Bandung. Dan tema yang kedua yang kami bawakan adalah jaminan mutu hasil pengujian mikrobiologi yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Murti Ningsih. Beliau adalah anggota Komite Teknis SNI Metode Pengujian Mikrobiologi Badan Standarisasi Nasional. Sebelumnya kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta webinar sekalian untuk tidak lupa mengisi daftar absensi ataupun registrasi ulang, karena ini wajib diisi oleh semua peserta. Keterkaitannya adalah kepentingan untuk pembuatan ataupun penerbitan e-sertifikat nantinya. Dan kami perlu sampaikan di sini untuk jalannya tata tertib selama berlangsungnya webinar ini, agar kamera di-on-kan, namun mic di-off-kan selama sesi pemaparan materi, tidak ada sesi tanya-jawab, kecuali nanti akan kami berikan sebagai moderator ataupun host bila diizinkan. Pertanyaan dan sesi tanya-jawab bisa dikuliskan nanti di kolom chat.
Baik Bapak-Ibu semua, agar kegiatan webinar ini berjalan lancar dan sama-sama kita mendapat keselamatan, juga ridho, dan kita mendapatkan ilmu yang barokah dari apa yang nanti kita sampaikan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Baik, berdoa selesai. Untuk Bapak-Ibu yang belum mengaktifkan layar kameranya, sesuai dengan ini mungkin bisa dipakai background dari acara yang kita adakan hari ini, supaya keseragaman semua dan mungkin background sudah diterima oleh Bapak-Ibu semua. Baik, Bapak-Ibu, sebentar. Selaksanaan pada hari ini, jadi kita akan berlangsung selama 2 jam ke depan, di mana untuk sesi materi pertama, sesi kedua akan dibawakan oleh Ibu Murti Ningsih. Perlu kami membacakan sedikit di sini biodata dari Ibu Murti Ningsih dengan Ibu. Untuk tema yang pertama nanti, yaitu terkait update pengujian mikrobiologi secara farmakok. Tema ini kami bawakan karena memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perubahan dalam hal regulasi keamanan pangan, baik dalam hal batas cemaran mikroba, metode pengujian maupun secara normatif. Untuk itulah pentingnya dilakukan penyesuaian dalam pengujian mikrobiologi terkait bidang analisis mikrobiologi dan penangannya secara standar dan farmakope. Kemudian tema kedua yaitu jaminan mutu hasil pengujian mikrobiologi. Di tema ini kita akan memahami dan mempelajari mengenai apa saja ruang lingkup pengendalian mutu laboratorium pengujian, bagaimana sampling dan jaminan mutu sampling acuan stable sampling, bagaimana penyiapan media dan peralatan yang baik, dan hal lainnya terkait analisis mikrobiologi. Baik, Bapak-Ibu semua, sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, saya harapkan kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari pagi ibuku Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah negeriku, bangsaku raya, jiwanya bangga-bangganya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya kami akan sedikit memperkenalkan tentang Prodiak Novae Scientific Utama.
sertifikasi dapat menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang kompeten loh. Yuk, jadi teman Prodiak Nova. Prodiak Nova, komitmen. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, dan terkait dengan Prodiak Nova, jasa-jasa pelatihan, workshop, dan konsultasi serta sertifikasi aja yang kami sediakan di sini Bapak Ibu bisa saksikan. Jadi terkait dari webinar mikrobiologi kali ini bahwa kami tidak hanya membidangi jasa pelatihan untuk mikrobiologi, namun ada jasa-jasa kepentingan yang lain terkait laboratorium, sistem manajemen K3 mikro, kemudian kalibrasi peralatan, kemudian juga konsultasi dan sertifikasi ke depan. Baik, Bapak Ibu semua, kita langsung ke perkenalan kepada biodata trainer kita. Yang pertama, silakan. Baik, Profesor Apoteker Marlia Singgi PhD, beliau adalah guru besar dan dosen mikrobiologi farmasi di Institut Teknologi Bandung. Adapun materi yang dibawakan pada hari ini adalah update pengujian mikrobiologi secara farmakop. Selaku trainer, beliau adalah guru besar dan dosen mikrobiologi farmasi di Institut Teknologi Bandung lulusan farmasi jurusan farmasi MIPA IPB 1986. Kemudian apoteker jurusan farmasi MIPA ITB 1987 dan Akademik Mikrobiologi Department of Bioscience of Biotechnology University Strathclyde Glasgow the United Kingdom 1994. Baik, Bapak Ibu teman Rukindo semua, teman Prodiak Nova, sama-sama kita berikan aplaus untuk Profesor Marlia Singgi Wibowo. Kepada Ibu Marlia Singgi Wibowo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Hadi, terima kasih banyak atas perkenalannya. Saya akan langsung aja ya, karena waktu kita sangat terbatas. Ya. Izinkan saya untuk share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat? Oke, apakah sudah terlihat? Mohon informasinya, Pak Hadi, apakah suaranya sudah cukup jelas? Suara dan slide-nya sudah terlihat sangat jelas, Bu Maria. Oke, Cindy. Baik, kita akan mulai ya. Terima kasih, Pak Hadi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menyampaikan update ya, jadi kita refreshing lah sebenarnya, bukan update, tetapi kita mengingat kembali Bapak Ibu sekalian. Saya lihat tadi sepintas gitu ya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini banyak kan dari perusahaan-perusahaan farmasi, kemudian juga ada juga dari mungkin laboratorium, dan juga mungkin ada juga dari universitas ya. Jadi dalam hal ini saya akan menyampaikan uji mikrobiologi yang ada di dalam farmakope Indonesia yang saat ini yang keluar itu atau yang paling terbaru adalah dari edisi 6 yang terdiri tahun 2020 beserta juga suplemennya yang muncul suplemen 1 di tahun 2022 dan juga suplemen kedua sebenarnya ada sudah di 2023 ini. Hanya saja untuk aspek mikrobiologi yang banyak dibahas adalah yang dari suplemen 1. Ya, jadi dalam farmakop selain di farmakope ada juga di dalam suplemennya. Dan hal ini uji mikrobiologi di farmakope Indonesia itu merupakan suatu metode-metode mikrobiologi yang ditujukan untuk obat-obat dan obat tradisional, suplemen kesehatan yang beredar di Indonesia. Ya, baiklah kita akan mulai.
Ya, jadi kalau kita melihat di farmakope, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sangat mengenal farmakope. Kita lihat kalau di dalam suatu monografi di farmakope, misalnya contohnya ini magnesium hidroksida, misalnya bahan baku, maka apabila kita lihat di dalam farmakope itu kan ada bagian identitasnya, gitu ya, bagian identitas itu yang mengungkapkan tentang bagaimana bentuknya. Kemudian ada struktur kimianya, pemberian seperti apa, dan ciri-ciri khasnya yaitu pelarutannya dan sebagainya, dan bagaimana cara identifikasinya. Selain itu juga ada tentang status atau kemurniannya, jadi misalnya harus ada batas-batas yang dipersyaratkan, batas logam beratnya mungkin, batas senyawa sejenis dan sebagainya, sampai kemudian juga ada contohnya misalnya batas mikroba di sini. Kalau yang berhubungan mikrobiologi, contohnya misalnya di sini untuk magnesium hidroksida itu batas mikrobanya kita mengacu kepada lampiran 51 yang ada dalam farmakope dan tidak boleh mengandung Escherichia coli. Ini adalah atributnya, ya. Jadi atributnya di situ dalam batas mikroba itu nanti ada ketentuan begitu ya, berapa yang diperbolehkan di dalam suatu sediaan farmasi begitu ya, dan ada atribut lain yaitu tidak boleh mengandung E. coli. Jadi di sini E. coli harus negatif sehingga ini merupakan persyaratan, ya. Lalu kemudian tentunya di dalam monografi selain tadi persyaratan ini tadi ada juga bagaimana menetapkan kadarnya. Dan untuk sediaan ya produk jadi misalnya yang misalnya mengandung magnesium hidroksida dalam hal ini contohnya sebagai contoh misalnya suspensi oral alumina dan magnesia, ya. Jadi di sini merupakan oral suspensi oral di mana mengandung aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, ya, masing-masing tidak kurang dari ini ada persyaratannya demikian. Lalu kemudian ada juga persyaratan batas mikrobanya sama, yaitu ya kalau misalnya bahan bakunya itu mengikuti lampiran 51 mengenai ampang lengkeng total, di sini dalam sediaan itu dinyatakan. Ya, ada khusus untuk suspensi oral alumina magnesia. Ini angka lempeng totalnya tidak boleh lebih dari 10 pangkat 2 atau 100 unit koloni per mililiter, ya, CFU per mililiter. Jadi di sini ada persyaratan untuk produk jadinya. Dan tentunya uji Escherichia coli harus memberikan hasil negatif. Biasanya memang ada hubungan ya begitu ya, jadi antara bahan baku dengan produk jadinya. Ya. Nah, sorry. Ya, kita lihat di sini bahwa berdasarkan jalanan pembuatan farmakope ini, kalau kita lihat di tahun sejak tahun 2014 sampai 2020 farmakope Indonesia 6 ini diterbitkan, insya Allah mudah-mudahan nanti di dalam waktu dekat itu akan muncul juga farmakope Indonesia edisi 7 gitu ya. Dan kebetulan dalam suplemen-suplemennya juga kami dari Farmasi ITB, saya termasuk juga merupakan bagian dari tim penyusun farmakopi tersebut. Ya, lalu kemudian nanti di sini kita bisa lihat bahwa ada revisi-revisi dari Farmakopi Indonesia 5 ke revisi ke Farmakopi Indonesia 6, tidak harus selalu itu farmakopinya yang diganti. Ya, dalam hal ini antara tahun 2014 sampai 2020 itu ada sekitar 6 tahun gitu ya perubahan dari isi di farmakope 5 ke farmakope 6 ya, terutama untuk aspek mikrobiologi. Tetapi kalau misalnya ada perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada USP karena farmakope Indonesia itu mengikuti USP ya, United States Pharmacope dan juga European Pharmacope dan British Pharmacope, di sini dia ada suplemen itu ada beberapa hal-hal yang mungkin diperbaiki atau diperbarui gitu ya. Sehingga pada waktu itu tahun 2015, 2017, 2018, kemudian ada suplemen yang diterbitkan di mana terdapat revisi-revisi di sini. Ya. Revisi itu tidak selalu harus yang di mikrobiologi, tetapi kebetulan kalau yang aspek mikrobiologi itu ada beberapa yang direvisi. Ya. Jadi kalau kita lihat di Farmakope Indonesia 6 tahun 2020 itu, ya ada beberapa revisi yang telah dilakukan. Dan kemudian sekarang ini kalau semua industri farmasi dalam atau peredaran obat tradisional di Indonesia itu harus mengikuti farmakope Indonesia yang berlaku terakhir.
kita lihat uji-uji dan informasi yang berhubungan dengan mikrobiologi dalam Farmakopea Indonesia edisi 6. Ini adalah mulai dari uji batas mikroba, gitu ya. Jadi uji batas mikroba itu untuk sediaan-sediaan yang bukan steril, ya, bukan sediaan steril. Karena kalau sediaan steril itu kan syaratnya tidak boleh ada satu single pun mikroorganisme yang di dalamnya, ya. Jadi di sini ada uji batas mikroba, lalu kemudian ada uji efektivitas antimikroba di sini, atau kita sebut juga sebagai uji efektivitas pengawet. Ini juga sering diterapkan atau dilakukan untuk pengujian pada obat, gitu ya, terutama yang multidose yang menggunakan pengawet. Kemudian uji kinerja resistensi indikator biologi, ini ya di chapter 65. Di 71 ada uji sterilitas. Nah, ini adalah untuk uji mikrobiologi yang ditujukan untuk produk-produk steril. Kemudian ada desain dan analisis penetapan hayati, ada penetapan aktivitas vitamin B12, penetapan kadar kalsium pantotenat, penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi, dan endotoksin bakteri. Ya, penetapan endotoksin bakteri. Jadi di sini chapter-chapter ini yang apakah suara saya masih terdengar baik? Karena takutnya ini apa internetnya putus-putus. Lalu di sini ya, jadi di dalam hal penetapan suatu produk begitu, nanti di situ ada persyaratan-persyaratan, termasuk persyaratan mungkin kimia atau persyaratan fisika, dan juga termasuk persyaratan mikrobiologi. Kemudian ada, kalau di bab-bab farmakope yang di atas angka 1000, jadi di sini kita lihat 1321 misalnya, maka di sini ada indikator biologi untuk sterilisasi. Kemudian ada juga beberapa, ini bukan suatu prosedur, tetapi di sini ada informasi yang mengenai bagaimana misalnya praktikum laboratorium mikrobiologi yang baik, kita bisa lihat di 1352. Kemudian 1371 misalnya di tentang sterilisasi dan jaminan sterilitas pada suatu sediaan, gitu ya. Nah, yang baru-baru ini badan standarisasi di Badan POM itu baru akan membuat pedoman misalnya untuk sediaan radiofarmasi, gitu ya, radiopharmaceuticals, yaitu sediaan yang obat-obat maupun bahan-bahan diagnostik yang dilabeli dengan radio isotop, gitu ya. Dan ini pedomannya kita belum ada di farmakope kita, sehingga dalam waktu dekat akan ada suplemen ya yang akan membahas tentang bagaimana pengujian mikrobiologi untuk sediaan-sediaan yang seperti itu, ya. Nah, kemudian ada juga validasi dalam farmakope itu, jadi ada validasi prosedur dan ada verifikasi, ya. Jadi nanti ini bagaimana kita melaksanakan suatu prosedur analisis di dalam uji mikrobiologi itu, kalau misalnya metodenya modifikasi atau misalnya baru, tentunya kita harus validasi. Sedangkan kalau kita menggunakan metode standar yang ada di dalam farmakope, maka kita biasanya sebelum kita lakukan uji terhadap sampel, kita lakukan yang namanya verifikasi untuk menjamin apa gitu ya, bahwa hasil yang kita peroleh di dalam kita menguji sampel tersebut itu kita jamin gitu, kita garanti bahwa hasilnya itu memenuhi prosedur yang telah ditetapkan, ya. Nah, ini yang lampiran baru di suplemen edisi 6 ya, yaitu suplemen 1 di mana terbit itu pada 29 Agustus 2022 gitu ya. Jadi ini tentang kalau tadi mengenai chapter 51 itu tentang pengujian ALT ya, pengujian atau angka batas uji batas mikroba, maka di sini ditambahkan ada karena di USP juga baru gitu dimunculkan ya, walaupun di bukan yang paling baru gitu ya, tapi kemudian di farmakope kita sendiri baru muncul di suplemen 1 ini adalah mengenai uji mikrobiologi sediaan non steril ya. Jadi bagaimana kita sekarang harus melakukan gitu ya. Kalau dulu-dulu mungkin bagi perusahaan-perusahaan farmasi, sediaan-sediaan tablet gitu ya, sediaan yang non steril ini tidak dilakukan
pengujian mikrobiologinya. Nah, tapi sekarang berdasarkan lampiran 52 ini, maka kita perlu melakukan sediaan non steril untuk perhitungan jumlah mikroba. Ya, di sini tentunya juga ada pembatasan juga, artinya ada pengecualian untuk beberapa produk-produk atau sediaan-sediaan non steril yang memiliki misalnya aktivitas air di bawah 0,6 misalnya, itu berarti kan sangat kering sekali, tidak memungkinkan mikroba itu untuk tumbuh, sehingga itu bisa diberikan pengecualian untuk pengurangan pengujian mikrobiologinya. Karena kalau waduh hampir semua sediaan misalnya harus lakukan uji mikrobiologi, tentunya memang akan sangat banyak sekali yang harus dilakukan ya. Dan tapi ternyata karena berdasarkan resiko begitu ya, jadi biasanya pendekatan suatu metode yang kita gunakan itu harus berbasis resiko gitu ya, jadi risk based approach gitu. Jadi ini harus kita lihat bahwa kalau misalnya suatu produk itu kemungkinan terkontaminasinya besar, maka perlu dilakukan pengujian mikrobiologinya ya, termasuk perhitungan mikroba dan uji mikroba spesifiknya. Seperti tadi, bahwa tidak boleh mengandung E. coli, E. coli harus negatif. Oleh karena itu, prosedur untuk menguji E. coli itu harus ditetapkan dengan baik ya. Lalu kemudian pada chapter atau bab 54 juga ada kriteria keberterimaan sediaan dan bahan baku untuk penggunaan farmasi. Ini penting ya, karena kriteria keberterimaan itu sangat berdasarkan kepada sediaan-sediaan dan bahan baku yang kita gunakan di dalam produksi obat ya, atau sediaan farmasi. Jadi sediaan farmasi itu kan bisa macam-macam ya, bisa bahan baku, bisa bahan intermediate, ada vaksin, ada obat, ada suplemen kesehatan ya. Kalau di dalam farmakope disebutnya dietary supplement, tetapi kalau di farmakope atau di dalam peraturan di Badan POM itu diterjemahkan sebagai suplemen kesehatan ya, bukan suplemen makanan tetapi suplemen kesehatan. Ini sekarang sudah mulai banyak sekali suplemen-suplemen kesehatan yang beredar di Indonesia, dan itu perlu dilakukan pengujian mikrobiologinya, terutama untuk aspek keamanannya ya. Jadi ada safety, ada quality, dan ada benefitnya. Jadi tiga hal itu harus kita perhatikan, terutama masalah keamanan. Kemudian di bab 55 juga ada penetapan aktivitas air sediaan non steril. Ini yang ada hubungannya dengan bab 52 ini tadi ya, dan 53 yang 54 ini. Karena sediaan non steril itu ternyata, kalau nanti ya kita bahas lebih detail gitu ya, kalau nanti ada yang tertarik untuk menetapkan sediaan non steril ini, maka ada beberapa sediaan-sediaan yang memiliki aktivitas air, bukan kadar air ya, tetapi ini aktivitas air. Aktivitas air itu kalau simbolnya adalah AW ya, itu yang satuannya itu dari 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya aktivitas air sediaan kita itu misalnya 0,8 atau 0,9, maka itu sangat-sangat favorable, jadi artinya sangat baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jadi aktivitas air itu adalah bentuk air bebas yang ada dalam sediaan yang dapat digunakan oleh mikroba untuk tumbuh ya. Semakin kecil aktivitas air, maka sebenarnya mikroba itu tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi kita lihat di uji mikrobiologi dalam Indonesia di 2020 terutama, dan saya tidak akan bahas seluruhnya begitu ya dengan waktu yang terbatas, tapi akan saya bahas beberapa chapter-chapter yang sangat banyak atau yang sangat sering digunakan atau sering diujikan di dalam sediaan farmasi atau perbekalan farmasi ya. Jadi di sini uji batas mikroba yang paling penting ya. Jadi karena ini adalah uji batas yang kalau kita baca begitu, kalau misalnya kalau kita baca seluruh prosedur atau semua yang dinyatakan dalam bab 51 itu sebenarnya adalah memperkirakan jumlah mikroba aerob viable ya. Jadi kalau tidak dinyatakan lain, maka yang kita hitung adalah jumlah mikroba aerob. Jadi kalau misalnya kita sekarang ingin mempunyai produk yang sediaannya itu misalnya bentuknya anaerob gitu ya, tidak apa namanya, tidak bisa di dalam suatu sediaan yang divakum gitu misalnya, maka
kalau kita ingin melihat jumlah mikroba yang ada di dalam sedimen tersebut yang mikroba anaerob, maka itu harus dinyatakan di dalam persyaratannya. Jadi misalnya kita tulis bahwa ada mesti menghitung berapa jumlah mikroba aerob dan anaerobnya yang ada dalam sedimen formasi tersebut. Ya. Lalu kemudian kita harus juga di situ dalam uji batas mikroba ada A dan B, begitu biasanya betul menyatakan bahwa perbekalan formasi tersebut harus bebas dari spesies mikroba tertentu. Seperti tadi misalnya tidak boleh ada E. coli, itu karena misalnya penggunaannya misalnya melalui oral sehingga E. coli itu menjadi suatu mikroba yang indikator yang menyatakan kalau ada keberadaan mikroba tersebut, itu menyatakan produk tersebut tidak aman ya. Kemudian pengerjaan harus dilakukan secara aseptik. Nah, dalam hal ini pengerjaan itu harus dilakukan secara aseptik. Ya, itu penting sekali karena kita tidak boleh melakukan pekerjaan itu di mana saja, di ruang tamu, di mana, gitu kan nggak bisa ya. Jadi itu memang persyaratannya itu untuk melakukan uji batas mikroba. Dan apabila tidak dinyatakan lain, yang kita sebut inkubasi adalah menyimpan atau menempatkan sampel kita itu di dalam inkubator suhu 30-35 derajat selama 24-48 jam. Ini yang defaultnya gitu ya. Jadi yang dinyatakan di dalam farmakopenya. Tapi kalau misalnya kita sekarang ingin melakukan uji terhadap menghitung AKK, misalnya angka kapang hamil, ya, maka yang kita lakukan adalah menyatakan bahwa inkubasi kita akan adalah pada misalnya 25 derajat seperti itu. Jadi itu harus dinyatakan di dalam pernyataannya selama berapa lama. Dan istilah tumbuh dinyatakan untuk pengertian adanya kemungkinan pertambahan mikroba viable. Jadi kalau misalnya terbentuk koloni-koloni, maka itu sudah jelas akan kita sebut sebagai mikroba yang tumbuh. Tetapi kalau misalnya kita lihat adanya kekeruhan saja, itu sudah menyatakan bahwa ada mikroba yang tumbuh di dalam sampel itu. Ya, jadi itu kita katakan positif. Ya, jadi itu istilah tumbuh itu dikatakan bahwa selain kita bisa dapat melihat ya dengan mikroskop atau kita lihat dengan mata telanjang adanya pertumbuhan koloni di dalam media yang tumbuh misalnya pada media agar, kekeruhan pun gitu ya, kekeruhan yang slightly keruh itu kita juga dapat menyatakan bahwa itu adalah tumbuh ya. Nah, di dalam lampiran 51 itu ya, di situ nanti saya tidak akan jelaskan detail begitu, tapi di dalam ada suatu catatan pernyataan gitu ya, di bawah sini yang penting sini ya, bahwa dalam penghitungan jumlah mikroba jika telah ditetapkan kriteria keberterimaannya untuk mutu mikrobiologi, maka diinterpretasikan sebagai berikut. Jadi dikatakan kalau misalnya 10^1 koloni, maka itu kita kalau misalnya menghitung maksimal perhitungan yang dapat diterima adalah sampai 20. Jadi kalau misalnya 19 gitu ya, itu masih dinyatakan sebagai 10^1. 10^2 koloni itu berarti maksimum 200. 10^3 atau 1000, kita nyatakan 2000 itu maksimum perhitungannya yang masih dapat kita terima. Ya, ini mungkin agak sedikit membingungkan buat Bapak Ibu yang baru membaca ini begitu ya, atau yang berkecimpung di bidang makanan atau yang lainnya kosmetik gitu ya, mungkin agak bingung karena kalau di ISO atau di BAMS itu tidak dinyatakan demikian, tetapi di sini di farmakope itu sendiri bahwa diinterpretasikan seperti demikian. Ya. Dengan mikroba uji spesifik itu ya adalah beberapa mikroba-mikroba yang dipersyaratkan dituliskan biasanya di dalam monografinya. Nah, kita lihat, tetapi tadi persyaratan tadi ya menghitung jumlah mikroba itu kita mesti perhatikan bahwa kalau misalnya sampel yang kita ambil, kita sampling itu terlalu banyak pada waktu kita melarutkan atau mensuspensikan di dalam air steril misalnya, lalu mau kita hitung ternyata sangat banyak sekali, itu tentunya kesalahannya juga akan besar. Maka di dalam farmakope itu ya, yang aslinya itu dari USP dalam chapter 1227 itu bahwa yang dapat kita percaya perhitungannya itu apabila kita menghitung mikroba itu antara 25 sampai 250 koloni
untuk kebanyakan bakteri dan Candida albicans. Jadi artinya bagaimana? Jadi kalau misalnya sampel kita itu terlalu banyak, maka harus kita encerkan. Jadi kita dilute. Kita dapat kita hitung antara 25 sampai 250 CFU ini, colony forming unit, untuk kebanyakan bakteri. Ya, nanti kemudian apabila kita telah menghitung jumlah, katakanlah misalnya ketemu 30, maka itu ada pada pengenceran berapa? Oh, pada pengenceran 10 pangkat minus 5. Maka sampel kita aslinya itu, ya, yang kita lihat itu yang sebelum diencerkan itu harus kita kalikan 30 kali 10 pangkat 5. Nah, itu yang menjadi perhitungan nanti harus menghitung gitu ya. Jadi prints ini gitu adalah biasanya memang dipakai di food industry untuk counting koloni bakteri dalam susu misalnya. Ya, lalu kemudian juga ada kalau untuk perhitungan fungi atau ragi begitu ya, jamur atau ragi. Maka karena selnya itu jauh lebih besar, biasanya direkomendasikan oleh USP itu, misalnya untuk Aspergillus niger, maka antara 8 sampai 20 CFU per plate. Ya, jadi ini adalah range perhitungan ya yang kita lakukan untuk menghindari error yang besar. Jadi untuk kemudian kita hitung kembali berapa di dalam sampel aslinya, ya harus disesuaikan dengan berapa tadi pengenceran yang kita lakukan. Ya. Nah, di dalam ini tadi kan ada juga bahwa untuk penjelasan untuk GPT ini ya, growth promotion test ini, kalau kita mau mencoba suatu media misalnya gitu ya, kita punya satu media baru nih dari vendor, lalu kita mau coba apakah dia dapat menumbuhkan mikroba atau tidak, atau berapa sih angka recovery-nya kalau misalnya kita tanam itu misalnya 100 misalnya ya, 100 koloni, maka di dalam farmakopi itu dinyatakan bahwa untuk solid media pertumbuhan itu tidak boleh berbeda sebesar 2, faktor 2. Apa yang dimaksud dengan faktor 2? Jadi kalau misalnya kita sekarang menanam 100 koloni di dalam suatu media, maka acceptable count-nya itu adalah antara 50 sampai 200. Ya, sedemikian longgar kalau diuji mikrobiologi itu berbeda dengan pengujian kimia atau fisiokimia. Jadi di sini kalau misalnya kita sekarang punya 100 koloni kita tumbuhkan dalam satu media mikrobiologi, maka apabila muncul 50 atau kira-kira setengahnya ya, seperduanya dari 100, itu masih dapat kita terima, dan bahkan sampai 200 itu dapat masih kita terima, dua kalinya 100. Kalau kita masukkannya 80, berarti acceptable count-nya adalah 40 sampai 160. Ya. Jadi demikian itu apa yang di nyatakan di dalam farmakope dengan yang dimaksud dengan faktor 2. Ya. Oke. Nah, di sini jadi tadi diperbesar sama saya tadi ya, bahwa dinyatakan bahwa interpretasi dari suatu perhitungan jumlah mikrobiologi itu dinyatakan dengan bahwa kalau 10 pangkat 1 kita hitung maksimum 20. 10 pangkat 2 atau 100 kita hitung maksimum 200. Ya, jadi apa artinya signifikansi dari kalau suatu persyaratan itu kurang dari 200 CFU. Misalnya suatu produk itu tidak boleh angka lempeng totalnya lebih dari 10 pangkat 2. Jadi artinya kurang dari 10 pangkat 2 di sini. Maka sampai 200 itu bahwa spesifikasi dalam produk monograf dari produk tersebut 10 pangkat 2 mikroorganisme, the product itu ya, produk tersebut dapat kita rilis jika kita temukan sampai 200 mikroorganisme yang terhitung di sana. Ya, jadi artinya itu masih termasuk di dalam 10 pangkat 2 si 200 itu ya, sampai batas 200. Nah, tapi ini tetap ada catatannya. Catatannya adalah itu kita lihat persyaratannya adalah kurang dari 10 pangkat 2. Ya. Jadi kita bisa, ini ada interpretasi angka mikroba di sini. Jadi bila dinyatakan suatu persyaratan produk itu misalnya pakai ada sama dengan ya, misalnya kurang atau sama dengan 10 pangkat 2, maka kalau kita temukan hasil katakanlah 1,6 kali 10 pangkat 2, maka kita katakan memenuhi syarat karena batas acceptance-nya adalah 200.
atau 2 × 10^2 di sini. Lihat syaratnya adalah hanya dikatakan 10^2. Tetapi kalau misalnya dinyatakan persyaratannya itu kurang atau sama dengan 1 × 10^2, ini ada angka 1 ya di depannya, maka hasil 1,6 itu tidak masuk. Ya. Sedangkan kalau misalnya 1,4 itu × 10^2 dinyatakan memenuhi syarat. Mengapa? Karena persyaratan 1 ini, jadi kalau bisa kita temukan 1,6 × 10^2, angka 6 yang di belakang koma ini harus kita bulatkan ke depan. Ya, dan konsensusnya secara internasional, 5 ke atas itu kita harus bulatkan ke atas. Sedangkan kalau yang di bawah 5, maka itu 1,4 misalnya di sini, pembulatan itu kita bulatkan ke bawah. Ya, jadi dinyatakan bahwa jadi kalau misalnya sekarang tidak apabila persyaratannya seperti ini berbeda dengan yang di atas ya. Walaupun angkanya sama-sama 10^2. Tapi di sinilah yang disebut sebagai signifikansi angka. Nah, apalagi kalau misalnya persyaratan itu, misalnya suatu produk itu tidak boleh lebih dari atau sama dengan 1,0 × 10^2 CFU per milimeter, maka si hasil yang tadinya memenuhi syarat ini si 1,4 yang di atas ini, maka syarat 1,4 itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena persyaratannya harus lebih kecil dari sama dengan 1,0. Ada angka berarti di belakang koma ini. Maka 1,4 ini ya, kalau ini kan lebih besar dari 1,0. Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi oleh karena itu, hati-hati di dalam menginterpretasikan hasil terutama dari hasil angka mikroba ini. Ya. Oke. Nah, ini kemudian itu tadi yang angka mikroba ya. Dan kemudian di dalam farmakopi itu ada di bab 61 mengenai uji efektivitas pengawet. Ini juga penting karena banyak produk-produk yang multi-dose atau sediaan yang dosis ganda itu mengandung pengawet ya. Mengandung pengawet, tentunya persyaratan pengawet itu tidak boleh digunakan dalam jumlah yang berlebihan. Ya, jadi harus kadarnya itu sekendrendah mungkin. Dan pengawet itu tidak boleh digunakan semata-mata untuk menurunkan jumlah mikroba sebagai pengganti cara produksi yang tidak baik. Artinya, kalau di industri farmasi itu kan harus dilakukan berdasarkan atau harus dilaksanakan berdasarkan CPOB, ya. Jadi cara pembuatan obat yang baik. Di situ kalau misalnya kita misalnya menggunakan air misalnya untuk pembuatan sirup, nggak boleh dong kita pakai air ledeng gitu. Agak apa-apa lah, nanti ke terakhir kita kasih pengawet. Ini nanti kita kan juga pasti mikrobanya akan turun. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya, jadi tetap prosedur yang baik harus dilakukan. Tetapi karena sediaan tersebut nanti pada penggunaannya oleh masyarakat atau oleh konsumen itu dibuka tutup gitu ya. 100 mili misalnya sediaannya digunakan 15 mili, ditutup lagi, dibuka, ditutup lagi, dibuka, tutup lagi. Nah ini possibility untuk terjadinya kontaminasi adalah cukup besar ya. Sehingga itulah mengapa sediaan tersebut diperlukan pengawet. Tetapi pengawet tersebut ya harus kita uji ya. Jadi di sini dalam hal ini uji pengawet atau uji aktivitas antimikroba itu harus dilakukan kalau misalnya pom itu sampling harus dalam wadah asli yang belum dibuka ya, supaya bisa mengetahui apakah memang manufacturing-nya benar. Dan ini dilakukan dengan cara pengujian penurunan jumlah mikroba yang ada di dalam sediaan diinkubasikan. Dalam hal ini di sini di farmakope sendiri sudah dikategorikan sediaan ya yang menggunakan pengawet. Jadi mulai dari sediaan steril misalnya injeksi ya dan sebagainya di sini sampai tetes mata steril gitu ya. Itu kategori 1. Sedangkan kategori 2 misalnya sediaan topikal yang dibuat dengan pembawa air ya, sediaan tetes hidung non steril dan emulsi, sediaan dioleskan pada membran mukosa, itu sediaan kategori 2. Kategori 3 sediaan oral selain antasida, dan sediaan 4 yaitu antasida. Nah, di sini persyaratan untuk efektivitas pengawetnya itu berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat berbagai pengawet yang digunakan di dalam sediaan farmasi itu ada banyak ya, mulai dari yang kita kenal sebagai senyawa-senyawa paraben, dan kadarnya kalau kita lihat di dalam sediaan oral liquid, sediaan parenteral atau sediaan injeksi gitu ya,
sediaan oftalmik, sediaan tetes mata ataupun tetes hidung, dan sediaan salep gitu atau krim, itu kadarnya 0,0, ya kecil sekali. Ya. Tapi walaupun kecil, kita harus mengujinya apakah dia mampu atau dia itu sanggup melindungi produk kita itu dari kontaminasi mikroba. Ya, jadi dalam hal ini, kita bisa lihat bahkan sampai biasanya sediaan yang banyak dipakai atau senyawa yang banyak dipakai dalam sebagai pengait itu misalnya asam benzoat, ya, benzoic acid, sorbic acid, gitu ya. Di dalam sediaan vaksin biasanya pengawet yang digunakan oleh thiomersal, ya, walaupun thiomersal itu mengandung Hg, ya, mengandung merkuri, tetapi itu sudah dipertimbangkan untuk penggunaannya di dalam sediaan vaksin, ya. Ini fenil merkuri nitrat dan sebagainya sampai ke benzal konium klorida itu biasanya yang dipakai di obat tetes mata. Kadarnya tapi sangat kecil sekali. Nah, sedangkan metode yang digunakan adalah metode penurunan jumlah mikroba. Nah, dalam hal ini juga ini kita sebut sebagai kurva mati mikroba, ya, itu ya. Kita hitung log reduksinya. Ya, jadi kalau misalnya tadinya pada kondisi waktu tertentu dia jumlahnya sekian misalnya, setelah berapa waktu di dalam time mengikuti kurva ini kita lihat ada nilai D value-nya, ya, artinya D value itu adalah waktu yang diperlukan, ya, untuk dapat menurunkan mikroba itu satu log reduksi. Ya, jadi kalau misalnya kita sekarang punya 100 mikroba pada waktu awal, ya, di dalam sediaan yang mengandung pengawet, lalu ini kan kita titik ini, ya, kita lihat di sini waktunya 50, lalu kemudian 50 detik sampai 100 detik itu adalah titik ini, ya, dan titik ini adalah menurunkan jumlah mikroba dari 100 ke 10. Artinya terjadi penurunan sebesar 90 koloni, ya. Terjadi penurunan dari 10 pangkat 2 ke 10 pangkat 1 itu satu log reduksi. Jumlah yang hilang adalah 90 koloni. Artinya satu log reduksi itu berkurang sebesar 90%. Ya, itu satu log. Nah, ini berarti dalam waktu 50 detik ada penurunan satu log ini untuk si contoh ini, ya. Kalau dua log reduksi katakanlah dari 1000 menjadi 10 gitu ya, dua log reduksi dari 1000 menjadi 10 koloni itu berarti 99% atau 990 jumlah yang hilang. Itu 99%. Kalau tiga log reduksi itu artinya 99,9%. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ini, ya, ini sering dipakai sebagai apa, ya, informasi yang sebenarnya yang salah kalau di dalam sediaan desinfektan atau produk-produk komersial gitu yang di TV suka kita lihat bahwa misalnya produk deterjen anu dapat mencuci, dapat menghilangkan bakteri 99,9%. Ya, itu artinya wah hampir nol gitu ya mikrobanya yang hilang. Padahal itu dimaksud adalah tiga log reduksi tergantung dari jumlah mikroba awalnya. Jadi kalau misalnya mikroba awalnya 10 pangkat 6, turun 3 log reduksi, ya masih ada 10 pangkat 3 di dalam sediaan tersebut. Tetapi memang di dalam percobaan melakukan percobaan uji antiseptik atau uji desinfektan itu ada penurunan jumlah sebesar 99,9%, itu disebut 3 log reduksi. Nah, dalam hal ini untuk uji pengawet ini, untuk sediaan di yang kita kategorikan, ya, untuk sediaan kategori 1 itu, untuk bakteri itu, maka syaratnya itu pengawet yang baik itu, bila koloni yang terjadi, atau koloni yang ada di dalam sediaan itu, terjadi reduksi tidak kurang dari 1 log pada hari ke-7. Dan tidak kurang dari 3 log reduksi dari hitungan awal pada hari ke-14 dan sampai hari ke-28. Jadi uji ini ada 28 hari, di mana pada hari 7 hari pertama itu harus turun kira minimum 1 log reduksi. Nah, itu baru pengawet itu tersebut baik. Dan apabila setelah hari ke-14 itu harus 3 log reduksi. Itu kita nyatakan ini sebagai dasar pengambilan keputusan bahwa suatu
obat yang baik untuk sediaan steril itu, ya, untuk sediaan parenteral tadi, bahwa bakteri itu harus turun dari jumlah tertentu sampai jumlah tertentu. Ini tadi, 3 log reduksi pada hari ke-14. Sedangkan untuk kapang kamirnya, koloninya itu tidak meningkat dari jumlah hitungan awal pada hari ke-7, 14, dan 28. Dan untuk sediaan kategori 2 tadi, ya, sediaan topikal misalnya seperti itu, ya, itu syaratnya 2 log reduksi pada hari ke-14 dan tidak meningkat pada hari ke sampai 28. Kapang kamir tidak meningkat sampai hari ke-28. Untuk kategori 3 di sini adalah sediaan oral biasanya yang non steril, yaitu 1 log reduksi pada hari ke-14 dan tidak meningkat sampai hari ke-28. Demikian juga untuk kapang kamir, ya. Sedangkan untuk kategori 4, jadi untuk antasida itu koloni tidak meningkat dari jumlah pertama sampai ke hari ke-28. Nah, ini adalah syarat yang ada dinyatakan di dalam farmakope. Oke. Jadi waktu saya sebentar lagi. Di sini ada di bab 65 ada kinerja resistensi ya dari suatu indikator biologi. Jadi kalau misalnya kita melakukan proses sterilisasi, kita ingin tahu bahwa proses sterilisasi kita itu benar atau tidak, itu kita lihat dari indikator biologi yang kita gunakan. Ya, jadi indikator biologi itu ada suatu mikroba yang disiapkan yang kalau kemudian kita melakukan sterilisasi dia akan berubah warna atau berubah performance-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sterilisasi itu kan macam-macam, ada melalui pemanasan basah ya dengan autoclave atau pemanasan kering dengan oven ya atau menggunakan gas misalnya ya dengan pembawa bermacam-macam. Ya, jadi di sini ada di dalam dibantu walaupun farmakope itu ada penjelasan di sana, tetapi juga biasanya juga mengacu kepada reference lain seperti misalnya ISO. Ya, jadi di sini beberapa hal-hal itu dinyatakan di dalam bab 65 ini. Nah, uji sterilitas. Nah, uji sterilitasnya juga penting, ya, sering dilakukan di industri terutama untuk produk-produk steril, ya. Dan di sini syaratnya itu pada 71 itu telah dinyatakan, ya, bahwa kemudian didukung oleh informasi pada 1371 mengenai sterilisasi dan jaminan sterilitas pada suatu sediaan, ya. Dan bagaimana kita melakukan pengamatan terhadap uji sterilitas itu, ya, kita lihat biasanya adanya kekeruhan. Proses uji sterilitas itu berlangsung selama 14 hari, ya, dan setelah 14 hari kita lihat apakah media mikrobiologi yang kita gunakan untuk produk yang kita masukkan itu terjadi kekeruhan atau tidak. Kalau terjadi kekeruhan itu artinya ada pertumbuhan mikroba, berarti produk tersebut tidak steril, ya. Dan itu harus dilakukan uji ulang. Kalau misalnya kemudian kita ragu ya terhadap ini kok ada keruh tapi tipis banget, maka biasanya itu nanti harus diambil sediaannya, kemudian dimasukkan ke media yang baru, lalu kemudian diinkubasikan lagi selama 4 hari tambahan. Ya, jadi kalau misalnya terjadi kekeruhan maka kita nyatakan bahwa produk tersebut tidak steril. Ya, jadi ini ada mikroba-mikroba yang dijadikan acuan ya di dalam uji sterilitas, karena dalam uji sterilitas itu ada beberapa uji-uji yang harus dilakukan untuk sebelum melakukan uji sterilitas, yaitu uji fertilitas dan uji kesesuaian metode. Jadi kita lakukan misalnya media yang kita gunakan itu jangan-jangan nggak fertil gitu ya, tidak bisa menumbuhkan mikroba yang ada dalam produk, maka itu kita coba dulu menggunakan beberapa bakteri aerob, bakteri anaerob, kapangnya di sini ada beberapa mikroba-mikroba yang telah direkomendasikan untuk dapat digunakan. Kalau dulu ya dalam perkembangannya dulu cuma ATCC saja yang diperintahkan begitu ya di dalam farmakope USP maupun Indonesia. Tetapi kemudian setelah berkembang ya ada harmonisasi antar negara Eropa, Amerika, dan Asia, maka ada kesetaraan dari mikroba yang boleh digunakan. Jadi either boleh menggunakan ATCC, ya, American Type Culture Collection, ada juga misalnya mikroba yang di Eropa itu dari lembaga Pasteur misalnya kodenya ini. Ini dia sama, ya, si
ATCC 6538 Staphylococcus aureus ini sama dengan Staphylococcus aureus yang galurnya CIP 4.83 atau NCTC atau NCIMD gitu ya, atau NBRC. Jadi di sini NBRC itu adalah mikroba dalam koleksi di Jepang. Ya. Jadi ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Asia. Dan di sini ada catatan juga gitu ya di dalam farmakologi. Jadi alternatif untuk misalnya Pseudomonas bisa menggunakan Coturia rhizobila misalnya, TCC sekian-sekian. Ya. Nah, metode uji sterilitasnya sendiri bisa dilakukan dengan cara inokulasi langsung dalam media uji atau dilakukan dengan penyaringan membran. Nah, ini penyaringan membran ini sekarang yang sudah banyak digunakan karena sistemnya lebih dapat diandalkan gitu ya, baik dalam sistem terbuka maupun sistem tertutup ya. Jadi kalau misalnya sistem terbuka itu kita menggunakan peralatan seperti ini, ada membran yang kita tempelkan lalu kemudian kita pasang tutupnya ya, kemudian sediaannya dialirkan, baru kemudian si membran tersebut kita bagi dua, kita simpan di dalam media mikrobiologi yang untuk bakteri dan satu lagi untuk kapang. Dan itu kita inkubasikan. Baru kita lihat apakah media tersebut lalu nanti akan terjadi kekeruhan atau tidak. Sedangkan yang sistem tertutup yang sekarang menjadi standar yang dilakukan di POM, itu menggunakan kanister seperti ini, ya tertutup. Jadi nanti medianya tuh dialirkan melalui selang ini masuk ke dalamnya, lalu kemudian dialirkan keluar, gitu. Dan kemudian sampelnya nanti dimasukkan. Kalau misalnya ada mikroba, maka dia akan tertahan di membrannya, baru kemudian kita masukkan media yang baru begitu ya, media mikrobiologi, lalu kemudian kita inkubasikan. Kalau kemudian mikroba ada di dalam sediaan, maka dia akan terbentuk kekeruhan. Ya, Bu Marlia Singgi, tinggal ya. Waktunya 5 menit lagi ya, Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, ini saya kira udah mau berakhir ya. Nah, ini jadi interpretasi hasilnya nanti kita lihat di 14 hari ya untuk sediaan steril. Nah, ini ada beberapa juga uji mikrobiologi yang sebenarnya jarang digunakan gitu ya, tetapi ada beberapa misalnya untuk penetapan vitamin B12 gitu ya. Itu biasanya kalau di farmakope bisa melakukan dengan cara kromatografi misalnya, tapi di sini juga ada bisa menggunakan cara mikrobiologi yaitu menggunakan bakteri uji Lactobacillus leishmani. Ya, di dalam ini nanti kita buat suatu kurva, ada cyanocobalamin BPFI-nya, baku pembanding farmakope Indonesianya kita buat kadar tertentu, lalu kemudian kita gunakan spektrofotometri, kita lihat serapan yang terbentuk, lalu kadarnya dihitung melalui kurva baku. Demikian juga untuk kalsium pantotenat, ya, di bab 121, itu kita gunakan bakteri uji Lactobacillus plantarum, untuk pengujian kadar kalsium pantotenat dalam sediaan. Nah, ini uji potensi antibiotik secara mikrobiologi ini banyak juga dilakukan untuk antibiotik ya, untuk metodenya bisa dilakukan dengan cara lempeng atau dengan cara tabung. Cara lempeng itu kita melihat zona inhibisinya dari lempeng yang kita gunakan, sedangkan cara tabung yaitu dengan cara media cair kita lihat kekeruhannya ya. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat kalau misalnya dengan cara lempeng yaitu kita lihat diameter hambatnya seperti apa lalu kita hitung ya. Kalau dalam farmakope yang terbaru begitu ya, kita gunakan metode 5+1 di mana terdapat 5 konsentrasi larutan baku dan 1 konsentrasi sampel. Sedangkan untuk yang metode British Pharmacope biasanya atau Pharmacope India itu juga masih ada yang menggunakan 3+3. Ya, kalau Pharmacope kita nih Pharmacope edisi 3 yang menggunakan 3+3. Sekarang udah menggunakan 5+1. Ya. Nah, ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin menggali lebih dalam tentang uji antibiotik dan sebagainya itu nanti kita laksanakan begitu ya di dalam training-training yang akan datang. Lalu ini juga endotoksin bakteri. Nah, ini penting sekali di dalam sediaan-sediaan steril karena walaupun sediaannya steril tapi belum tentu dia bebas dari endotoksin. Endotoksin itu adalah toksin dari bakteri gram negatif yang pecah atau muncul di dalam sediaan pada
proses sterilisasi. Jadi kalau misalnya kita mensterilkan dengan panas, bakterinya mati, tetapi si endotoksinnya bisa keluar dan dapat menyebabkan demam. Ya, jadi dalam hal ini, reaksi yang kita gunakan adalah LAL atau AL, yaitu limulus ya, amibosit lisat, gitu ya. Jadi suatu lisat dari kepiting landam kuda, gitu, yang kemudian dia akan membentuk suatu jendal gel atau menggumpal, ya, dan itu menunjukkan adanya endotoksin di dalam sejak. Ya, jadi nanti kita melakukan konfirmasi dulu konsistensi lisatnya karena dia produk alam, gitu. Jadi kita sensitivitasnya seperti apa, lalu kemudian kita lihat apakah di dalam sampel kita itu ada zat yang menghambat atau yang dapat memicu pengukuran endotoksinnya. Kita lakukan pengenceran tertentu, baru kita tetapkan kadar endotoksinnya di dalam sampel. Nah, dalam ini dalam slide berikutnya memang ada di prosedur di 1352 menangani praktek laboratorium mikrobiologi yang baik, dan ini adalah poin-poinnya yang kita perlukan untuk kita perhatikan untuk melakukan praktek mikrobiologi yang baik. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa namanya poin-poin ini gitu ya, dapat kemudian mungkin dapat kita bahas nanti dalam waktu yang lain ya. Oke. Kemudian ini ada terakhir itu tentang dokumentasi begitu ya. Jadi berapa hal di sini terutama dilakukan untuk kita perhatikan dalam hal melakukan pekerjaan uji mikrobiologi. Yang penting adalah dokumentasi sehingga kita dapat menjamin hasil yang dalam laporan kita itu dengan terpercaya. Ya, saya kira mungkin itu mohon maaf kalau waktunya sedikit lebih ya, itu Pak Hadi, kami kembalikan kepada Pak Hadi. Terima kasih. Saya stop share dulu. Baik, terima kasih Bu Mardia Singgi, tema yang sangat menarik. Oke, teman-teman, tepat 1 jam tadi materi yang pertama yaitu update pengujian mikrobiologi secara termotop disampaikan dengan baik oleh Bu Mardia Singgi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mardia Singgi, memang waktu 1 jam itu tidak cukup buat teman-teman untuk mempelajari dan mengikuti training ilet ini. Dan seperti harapan dari Bu Mardia Singgi, kami harapkan dari teman-teman, Bapak, Ibu semua, bisa mengikuti sesi training full nanti yang akan kami adakan dari Prodiak Nova bersama Ibu Mur dengan Bu Mardia Singgi. Baik, Bu Murti, sudah siap, Bu, dengan tema materi yang kedua? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, teman-teman. Jadi lanjut, ya. Sambut. Ya, sambut Bu Murti Ningsih dengan tema kedua yang akan dibawakan yaitu jaminan mutu hasil pengujian mikrobiologi. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu Murti. Ya, terima kasih, Pak. Ini saya mau share ya. Baik, saya share terkait dengan jaminan mutu hasil pengujian mikrobiologi ya. Tapi mungkin saya nggak bisa mengcover, maaf sebelumnya, nggak bisa mengcover untuk jenis mikrobiologi ya. Saya lebih banyak mungkin ke pangan dan air aja dulu, karena yang lain-lain biologi kan luas ya. Ada yang terkait dengan veteriner, kemudian juga ada yang terkait dengan tanaman dan lain sebagainya. Jadi saya ini khusus untuk yang pangan dan air aja dulu ya. Dan terkait jaminan mutu hasil pengujian ini, memang di dalam 17025 disebutkan banyak sekali ya cara untuk bagaimana kita memastikan bahwa hasil uji yang kita keluarkan itu memang dapat dipertanggungjawabkan ya. Di situ ada uji profisiensi, ada uji banding, kemudian juga penggunaan kontrol positif, kemudian juga penggunaan bahan acuan atau blind sample dan lain sebagainya. Nah, lab tentunya harus memilih mana yang sebenarnya memang diperlukan gitu ya, diperlukan untuk pemastian keabsahan hasil uji. Nah, di sini ke pemastian keabsahan hasil uji memang tujuannya kita memberikan jaminan dulu kepada pelanggan bahwa hasil uji memang dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena laboratorium memang menerbitkan laporan hasil uji ya, di mana di dalamnya memang terdapat data-data hasil pengujian kita, baik yang mikrobiologi yang bersifat kualitatif maupun juga kuantitatif.
Jadi kita harus bisa memberikan jaminan bahwa hasil uji kita memang bisa dipertanggungjawab ya. Kemudian selain itu, kita juga bisa menilai kinerja dalam laboratorium dalam melakukan pengujian dengan parameter uji tertentu ya. Artinya bukan berarti kalau misalnya kita bisa menjamin pengujian salmonella itu juga bisa menjamin pengujian E. coli gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi jaminan mutunya biasanya tergantung kepada parameter uji yang kita gunakan. Ya. Nah, hasil penilaian kinerja lab ini juga bisa digunakan sebagai penilaian untuk melihat apakah analis itu juga mempunyai kompetensi yang sesuai atau tidak dalam melakukan pengujian parameter uji yang tadi ya. Kemudian juga kalau kita melakukan pemastian keabsahan hasil, karena kita biasanya menggunakan bahan acuan ya, entah itu bahan acuan yang bersertifikat ataupun juga bahan acuan yang hanya menggunakan surat keterangan misalnya ya. Jadi kalau misalnya hasil uji kita tidak berkesesuaian dengan bahan acuan tadi, berarti ada sesuatu di dalam hasil pengujian kita yang bermasalah. Nah, dalam hal ini kita lab dapat membantu mengidentifikasi adanya penyimpangan atau masalah-masalah yang timbul dalam melakukan pengujian pada parameter uji tadi. Kemudian yang terakhir adalah memenuhi persyaratan akreditasi. Artinya jaminan keabsahan hasil uji itu memang bukan hanya untuk laboratorium yang terakreditasi saja ya, tetapi kalau yang tidak terakreditasi juga sebenarnya sama ya, artinya harus bisa memberikan jaminan hasil uji. Tetapi untuk persyaratan akreditasi memang itu lebih banyak diatur di dalam 17.025 atau juga dipersyaratkan yang lainnya bagaimana jaminan mutu hasil uji itu memang harus diikuti oleh laboratorium yang terakreditasi. Nah, kita lihat di dalam 17.025 ya, di sini banyak di klausul 7.71 ya, bahwa pemastian keabsahan hasil uji itu macam-macam banyak ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini kita bisa kategorikan sebagai dua kategori. Yang pertama adalah jaminan mutu internal, artinya dari lab sendiri yang menjamin bahwa hasil ujinya itu bisa dipertanggungjawabkan, misalnya menggunakan bahan acuan ya, kemudian juga bisa menggunakan hasil-hasil uji yang tadinya sudah positif ya, atau kita mengulang hasil-hasil uji yang sudah ada, kemudian juga kita melakukan blind sample, artinya kita memberikan sampel yang analis yang nggak tahu isinya apa ya, tetapi itu bisa diuji oleh analis. Nah, kemudian ada juga jaminan mutu eksternal. Nah, jaminan mutu eksternal ini memang diatur kemudian di dalam 17.25 ini di dalam butir 7.72 ya. Jadi di sini lab harus memantau kinerjanya dengan membandingkan hasil uji dengan lab lain ya, jika tersedia dan sesuai ya. Jadi pemantauan harus direncanakan dengan kaji ulang. Artinya jaminan mutu eksternal ini prioritasnya lebih didahulukan. Karena apa? Karena lab harus bisa melihat bagaimana status lab ini jika dibandingkan dengan lab yang lain yang setara ya, artinya yang sudah sama-sama diakreditasi. Apakah dia memberikan hasil uji yang sama kalau dia mengikuti jaminan mutu eksternal misalnya melalui uji profisiensi ya. Jadi kalau kita ikut uji profisiensi kita akan kelihatan kinerja lab itu ada di mana. Apakah sama-sama kondisinya dengan lab-lab yang lain yang terakreditasi atau kita itu di bawah atau outlier ya. Jadi memang untuk yang jaminan mutu eksternal seperti uji profisiensi itu memang diwajibkan oleh KAN ya. Nah, jadi kalau untuk uji profisiensi memang dilakukan oleh PUP ya, penyelenggara uji profisiensi yang sudah terakreditasi sesuai dengan ISO 17043. Nah, biasanya memang kadang-kadang ya di kita itu nggak semua matrik yang kita uji di laboratorium itu ada PUP-nya. Jadi tantangan sebenarnya buat kita juga ya, bagaimana kita bisa menjamin mutu hasil uji kita walaupun kita tidak mengikuti uji profisiensi yang sesuai dengan matrik yang ada di dalam laboratorium ya. Kita lihat di sini di dalam persyaratan KAN U08 ya, ini yang harus diikutin ya, diikutin oleh teman-teman laboratorium terkait dengan uji kebijakan terkait dengan uji profisiensi ya. Jadi kalau lab yang terakreditasi atau yang mengajukan akreditasi itu wajib mengikuti program uji profisiensi ya, itu wajib. Nah, terutama untuk yang mau mengajukan, kadang-kadang ada yang mau mengajukan akreditasi atau menambah ruang lingkup, itu pasti ditanyakan mana uji profisiensinya. Atau paling tidak kalau nggak ada uji profisiensi ada uji banding nggak?
kalau nggak ada uji banding juga, ada jaminan mutu yang lain atau tidak? Itu yang selalu ditanyakan ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya untuk uji profisiensi ini, untuk akreditasi awal atau perluasan ruang lingkup, untuk klub penguji itu paling tidak satu kali berpartisipasi dalam program uji profisiensi. Artinya misalnya kita mau mengajukan penambahan ruang lingkup, salmonella misalnya, salmonella pada matrik, pada matrik apa ya, es krim misalnya, ini hanya misal ya. Tadinya mungkin kita enggak melakukan pengujian salmonella pada es krim, tapi melakukan pengujian salmonella misalnya pada sayur-sayuran. Sekarang mau mengajukan ruang lingkupnya es krim dengan pengujian salmonella, otomatis dia sudah harus ada ya, sudah harus ada jaminan mutu eksternalnya, yaitu uji salmonella dengan matrik yang diajukan ya. Tapi tentu saja dengan parameter ujinya berikut dengan metode ujinya ya. Siapa tahu nanti metode ujinya berbeda. Jadi pada saat mengajukan itu sudah harus dilakukan ya. Karena kalau misalnya tidak ada, biasanya dalam rapat panitia teknis itu yang selalu ditanyakan. Bisa-bisa malah nggak bisa diakreditasi karena nggak punya jaminan mutu, baik eksternal maupun internal. Tapi memang yang dilihat adalah yang eksternal dulu sebelum dilihat yang internalnya ya. Oh, untuk serangan ya untuk laboratorium yang sudah diakreditasi ya, diakreditasi itu memang ini diwajibkan untuk mengikuti uji profisiensi minimum sekali dalam 2 tahun. Karena sekarang kan akreditasi itu kan 5 tahun ya. Siklus akreditasi sekarang 5 tahun. Jadi paling tidak 2 tahun sekali semua parameter uji itu harus diikutkan dalam program akreditasi. Tetapi itu pun tergantung bidang. Jadi kalau misalnya lab mempunyai banyak ruang lingkup, bidang ruang lingkup itu banyak sekali, tapi paling tidak mengikuti salah satu parameter ujinya. Misalnya salmonella pada es krim, ya itu dianggap sudah mengikuti sama dengan salmonella untuk produk yang lain untuk 2 tahun siklusnya ya. Di tiap tidak tiap tahun ya, tetapi paling tidak 2 tahun sekali. Kalau misalnya anggarannya ada, silahkan setiap tahun juga boleh ya. Karena apa? Karena kita lebih lebih pede ya. Kalau kita tahu bagaimana kinerja kita dibandingkan dengan laboratorium yang lain. Karena di dalam uji profisiensi kan kita diikut sertakan dengan lab-lab yang lain yang setara, artinya yang sudah diakreditasi ya. Jadi kalau misal pun metodenya berbeda-beda antar laboratorium, tetapi kalau hasil uji kita itu memang bagus, berarti memang kita mempunyai kompetensi yang baik atau kinerja yang baik dalam melakukan pengujian pada parameter uji tertentu dengan metode yang memang digunakan oleh laboratoriumnya. Oke, ya. Nah ini laboratoriumnya, artinya ini saya hanya ngambil pangan ya, hanya ngambil pangan sebagai contoh. Misalnya ada laboratorium melakukan pengujian segini banyak ya ruang lingkupnya atau kelompok produknya pada lab itu. Jadi kalau misalnya kita hanya ngambil satu aja, misalnya 2 tahun sekali kita misalnya S nih. S ini berarti sudah dianggap mewakili untuk pangan ya, mewakili untuk pangan untuk salmonella misalnya. Jadi 2 tahun berikutnya mungkin kita bisa lakukan pada daging gitu ya. Tapi sama parameternya adalah salmonella dengan, saya pikir harus dengan metode uji yang sama ya. Karena metode uji yang beda pasti akan beda lagi nanti cara perlakuannya. Jadi paling enggak parameter uji sama dan metode uji sama. Jadi, ini sudah mengcover bidang pangan atau kelompok produk pangan setiap 2 tahun sekali ya. Kemudian ada lanjutannya lagi ya. Jadi di sini lab itu juga harus mempunyai rencana untuk uji profisiensi. Biasanya memang harus membuat dalam formulir ya, formulir yang ditetapkan oleh KAN, bagaimana rencana kita, kemudian realisasinya seperti apa. Dan itu pasti ditanyakan setiap ada kunjungan asesor dari KAN. Biasanya akan melihat bagaimana rencana dan realisasi uji profisiensi yang dilakukan oleh laboratorium ya. Kalaupun misalnya tidak terlaksana, nggak apa-apa gitu, karena siapa tahu memang tidak ada penyelenggara uji profisiensinya gitu, nggak apa-apa. Tetapi apa yang dilakukan oleh laboratorium kalau misalnya tidak ada uji profisiensi yang dilakukan oleh PUP-nya? Jadi harus ada rencana itu dan realisasinya ya. Kemudian di sini juga dicantumkan bahwa lab wajib ya, wajib berpartisipasi dalam program uji profisiensi yang diselenggarakan oleh PUP yang diakreditasi oleh KAN. Artinya, kalau misalnya kita mengikuti uji profisiensi yang ada di Indonesia, sebaiknya kalau ini wajib ya,
sebaiknya memang mengikuti PUP yang sudah terakreditasi sesuai dengan ISO 17043 ya. Tetapi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa, kita bisa keluar. Artinya kita lihat di luar ya, apakah ada program uji profisiensi yang sesuai dengan parameter kita dan juga sesuai dengan matrik ya. Jangan sampai nanti matriknya beda. Misalnya kita melakukan pengujian susu, tetapi yang ada misalnya mie misalnya. Nah itu kan jauh beda ya, siapa tahu metodenya berbeda. Jadi kalau bisa matriknya juga sesuai, bukan hanya metodenya saja, tapi matriknya. Ya. Itu kemudian kalau ya, kalau misalnya nggak ada, katanya kalau nggak ada uji profisiensi yang diikuti, lab juga bisa mengikuti apa namanya di sini ya. Jadi yang pertama ini kalau nggak ada, berarti kita bisa mengikuti uji profisiensi yang dari luar ya. Kemudian juga siapa tahu ada PUP yang tidak atau yang belum terakreditasi tetapi memang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai apa namanya sebagai penyelenggara uji profisiensi. Atau juga boleh kita melakukan uji profisiensi walaupun belum diakreditasi ya. Kebetulan misalnya parameter dan matriknya sesuai tetapi dalam pelaksanaannya provider tersebut meskipun belum diakreditasi tetapi dia sudah menjalankan prinsip-prinsip yang sudah ada di dalam ISO 17043. Jadi memang kalau seperti ini uji profisiensi itu positifnya ya, kalau misalnya kita lihat positifnya lebih banyak memang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan 17043 ya. Jadi sesuai dengan persyaratan-persyaratan umum terkait dengan uji profisiensi. Dan ada keuntungannya lagi bahwa sampel itu memang terjamin homogenitas dan stabilitasnya. Jadi kalau apa namanya, kalau misalnya untuk parameter uji yang memang matriknya juga sudah ada sesuai dengan laboratorium ya, kemudian metode pengujiannya juga kebetulan mungkin sesuai ya, meskipun tidak semua uji profisiensi itu menggunakan metode uji yang sama ya. Saya lebih suka menyarankan Bapak Ibu dari laboratorium ikutlah uji profisiensi. Karena apa? Karena itu udah pasti ya, udah pasti dia terakreditasi sesuai dengan 17043. Artinya sistem manajemennya dan pelaksanaan itu sesuai dengan apa yang tercantum di dalam persyaratan 17043 ya. Cuma memang sayangnya di Indonesia ini masih terbatas ya untuk uji profisiensi. Artinya tidak semua matrik dan tidak semua parameter uji itu ada di dalam PUP yang ada di Indonesia. Tahu saya kalau untuk pangan itu ada Balitvet ya, Bebelitvet, kemudian juga ada yang apa ya, yang dari Bogor juga untuk produk hewan, kemudian juga ada yang dari perikanan itu di Buski PM, kemudian juga ada yang karantina itu dari Buskape ya. Jadi memang masih terbatas untuk ruang lingkupnya ya. Nah, jadi agak susah kita mengikuti uji profisiensi kalau misalnya materi kita tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan di dalam uji profisiensi dari PUP. Ya. Tetapi kita bisa juga mengikuti uji banding, karena tadi kita bisa jaminan mutu eksternal, itu mau PUP atau uji banding itu bisa. Ya. Jadi kalau uji banding kita memang hanya membandingkan hasil uji kita dengan beberapa lab yang lain ya. Artinya yang sejenis, kalau bisa yang sejenis ya, jangan sampai yang sejenis karena mungkin nanti metode pengujiannya atau matriknya juga berbeda ya. Nah, di sini untuk uji banding itu juga diatur di dalam 02 ya. Jadi di sini uji banding itu boleh ya dilakukan paling tidak diikuti oleh satu laboratorium. Artinya kita kalau misalnya nggak ada uji profisiensi, kita boleh melakukan uji banding dengan satu lab yang lain yang sama-sama terakreditasi ya. Tetapi kita harus membuat juga rencana uji bandingnya. Yang paling penting adalah nilai acuan. Karena apa? Karena nanti kita akan membandingkan hasil uji kita dengan lab yang lain. Nah, bagaimana membandingkannya kalau kita nggak punya nilai acuan? Jadi harus mempunyai standar, mempunyai nilai acuan, nilai benar kalau misalnya bisa ya. Supaya kita tahu apakah hasil uji kita itu memenuhi dengan yang ditetapkan di dalam nilai acuannya atau tidak. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman dari lab kadang-kadang masih belum sesuai ya dalam penetapan nilai acuan nih. Kemudian nilai acuan itu bisa aja kalau kita menggunakan nilai acuan bersertifikat. Ada sekarang nilai bahan acuan yang mempunyai nilai benar berikut dengan nilai ketidakpastiannya. Jadi kalau misalnya kita mau uji TPC misalnya, biasanya disediakan juga TPC dengan jumlah tertentu plus minus ya, plus minus berapa.
berapa koloni. Nah, itu menunjukkan berapa ketidakpastiannya di situ. Jadi, kalau kita misalnya menggunakan bahan acuan seperti itu lebih enak. Karena kita nggak usah repot-repot dalam menetapkan uji homogenitas dan stabilitas nantinya. Ya. Kemudian juga kita harus menetapkan nilai konsensus. Ini nilai konsensus, kalau kita tidak menggunakan nilai acuan, berarti kita menggunakan nilai konsensus. Tetapi kalau pesertanya harusnya lebih dari 8. Cuma kan uji banding ini dari laboratorium kadang-kadang kurang dari 8. Ya. Jadi nggak bisa diolah datanya secara konsensus. Jadi hanya bisa menggunakan nilai acuannya aja. Ya. Nah, mungkin susah ya mendapatkan nilai apa namanya mendapatkan peserta lebih dari 8 ya. Yang jelas juga harus ada instruksi kerjanya bagaimana melakukan uji banding, kemudian di sini ada pengolahan statistik terutama untuk uji homogenitas dan stabilitas, kemudian juga bagaimana kita mengevaluasi untuk kerja uji banding tersebut. Apakah kita mengevaluasi berdasarkan tadi nilai konsensus atau menggunakan nilai acuan. Jadi akan beda nanti hasilnya. Oke. Jadi untuk statistik sebenarnya kita bisa menggunakan SNI ISO 13528 ya, ini untuk statistik ya. Jadi bisa digunakan atau statistik yang lain yang biasanya sih sebenarnya ya, kalau kita lihat itu sebenarnya hasil statistiknya adalah statistik sederhana untuk membedakan apakah hasil uji kita bisa diterima atau setara dengan lab-lab yang lain atau tidak. Nah, kalau untuk uji banding memang parameter ujinya biasanya sesuai dengan kebutuhan lab. Karena misalnya ya, misalnya kita melakukan pengujian listeria, misalnya listeria pada apa ya, listeria pada susu misalnya. Nah, di Indonesia mungkin nggak ada PUP-nya untuk listeria. Jadi kita bisa melakukan uji profisiensi keluar, tetapi mungkin harganya lebih mahal ya, harganya lebih mahal biasanya. Nah, kalau enggak ya berarti kita uji banding, uji bandinglah dengan lab yang lain yang memang sudah diaplikasi untuk listeria. Jadi kita bisa melakukan itu otomatis parameter ujinya sesuai ya. Kemudian juga kalau memang seperti itu paling tidak lab sudah memenuhi persyaratan untuk akreditasi. Karena memang apa? Karena memang diwajibkan untuk laboratorium itu melakukan uji profisiensi baik yang lab yang mengajukan PRL dan juga yang sudah terakreditasi. Nah, cuma nih ini yang paling susah. Yang paling susah dilakukan uji banding dengan lab lain itu untuk mikrobiologi. Karena apa? Karena sampel uji itu tidak terjamin homogenitas dan stabilitasnya. Karena bakteri adalah makhluk hidup ya. Otomatis bisa aja nanti dia tergantung ya, tergantung kondisinya dan lain sebagainya. Suhu bisa mempengaruhi, media bisa mempengaruhi dan lain sebagainya. Jadi bisa aja nanti si bakterinya itu mati duluan. Atau kalau nggak mati malah dia tumbuhnya banyak ya, tumbuhnya banyak. Dan sampelnya kita nggak bisa menjamin sampel yang satu dengan yang lain itu apakah sama-sama homogen dan sama-sama stabil atau tidak. Itu yang agak susah di mikrobiologi kalau kita menggunakan bakteri. Ya. Jadi harus ada cara kalau misalnya kita punya alat ya, punya pula alat misalnya beku kering, kita bisa melakukan uji banding sampelnya kita buat dalam bentuk beku kering ya. Jadi dia homogen dan stabil, itu udah pasti dijamin. Tetapi kalau nggak punya alat itu agak susah ya. Nah, cuma hasil ujinya memang kadang-kadang di kalau kita melakukan uji banding karena datanya sedikit ya, datanya sedikit, statistiknya mungkin nggak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam ISO 13528 ya. Nah, kemudian repotnya ya, karena kita harus melakukan uji homogenitas dan stabilitas, mungkin dalam penyiapan sampel kita agak repot karena sampelnya lebih banyak untuk melakukan uji homogenitas dan stabilitas dulu ya. Karena akan sama cara melakukan uji homogenitas antara uji profisiensi dengan uji banding itu hampir sama ya. Jadi kalau saya menyarankan, saya bilang kalau ada uji profisiensi, ikutlah uji profisiensi. Udah, kita hanya tinggal jadi peserta, kemudian kita melihat hasilnya seperti apa. Ya. Kita nggak usah repot lagi. Tetapi kalau nggak ada, nah ini yang kita harus melakukan uji banding. Ya. Nah, kita bisa melakukan uji banding kalau kita mau. Ya. Mungkin kita bisa belajar di sini acuan-acuannya. Ya. Kita lihat di dalam 17043 itu terkait persyaratan-persyaratannya. Kita hanya ambil yang uji bandingnya aja. Kemudian juga ada persyaratan khusus untuk mikrobiologi sesuai dengan 22117 ya. Kemudian juga ada statistiknya untuk 13528. Nah, ini gabungan dari itu semua baru kita bisa melakukan uji banding yang lebih sesuai daripada apa yang sudah dilakukan mungkin oleh Bapak dan Ibu sekalian di laboratorium.
Jadi sedikit informasi aja bahwa kadang-kadang kita melakukan uji banding itu dengan sampel biasa. Artinya sampel yang kita nggak tahu apakah sampelnya itu ada bakterinya atau enggak. Nah, itu yang nggak bisa diterima. Ya. Kenapa? Kalau kita misalnya uji banding untuk pengujian salmonella, kita menggunakan sampelnya adalah sampel biasa, misalnya sampel daging. Misalnya sampel daging yang kita nggak tahu apakah di dalamnya ada salmonella atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya itu negatif, nah biasanya kita akan melihat misalnya apakah negatif itu sama dengan kinerjanya baik. Karena berarti kan lab tidak bisa menunjukkan salmonella itu seperti apa, gitu, karakteristiknya seperti apa, karena sampelnya negatif. Ya. Makanya untuk uji banding, biasanya gunakanlah contoh yang memang terkontaminasi alami. Artinya dari sananya memang sudah banyak salmonellanya, ya. Kalau bisa, kalau kita melakukan di salmonella, ya. Kalau memang dari sananya nggak ada salmonellanya, berarti kita harus melakukan spike, ya. Jadi dengan menggunakan spike dengan cara mengkontaminasi sampel dengan bakteri target atau juga bisa menggunakan bakteri non target, ya. Dan juga kita harus usahakan dengan matriks contoh yang kita uji. Dan kemudian bagaimana kita mengkontaminasi sampelnya? Usahakan tingkat kontaminasinya atau jumlah bakterinya itu sesuai dengan yang biasa diperoleh dari hasil uji kita, gitu loh. Atau kalau di bawah, kalau bisa di bawah standar maksimumnya. Biasanya kan kalau di mikrobiologi itu ada kriteria apa ya? Kalau di pangan itu ada kriteria pangan ya, kriteria mikrobiologi pangan. Jadi ada standarnya, misalnya kalau salmonella di dalam es krim harus apa? Misalnya harus negatif. Nah, kalau harus negatif berarti bakterinya jangan di spike terlalu tinggi ya. Kalau spike terlalu tinggi otomatis akan terdeteksi. Padahal di dalam sampel sendiri biasanya kan jumlah bakteri itu rendah ya. Jadi usahakan memang sesuai dengan apa yang biasa didapat dari laboratorium atau lihat kepada kriteria mikrobiologi pangan atau juga air ya. Nah, contoh ya, untuk menyiapkan contoh itu, karena kita harus bisa menjamin bahwa contoh itu homogen dan stabil. Otomatis kalau bisa kita siapkan dari contoh curah. Kita bagi beberapa bagian ya yang mungkin sama, kemudian kita lakukan sedemikian rupa supaya contoh itu benar-benar homogen ya. Baru kita nanti akan melakukan uji homogenitas. Nah, bisa alternatif lain, bisa juga sih disiapkan secara individual. Cuma kalau individual ini kadang-kadang antar pembuatan sampel kan berbeda. Siapa tahu pada saat kita membuat sampel yang berbeda caranya, bisa juga nanti hasilnya juga akan berbeda. Jadi disarankan memang kita menggunakan atau membuat contoh itu sekaligus, gitu, sekaligus untuk kita distribusikan kepada peserta uji banding. Kemudian sebelum kita distribusikan, kita pastikan dulu bahwa contoh itu harus homogen dan stabil. Nah, ini memang ini untuk uji banding ya. Kalau uji banding memang tidak seperti di dalam uji profisiensi. Mungkin pakainya uji homogenitasnya yang sederhana ya, uji stabilitasnya juga yang sederhana. Yang penting kita bisa menjamin bagaimana caranya supaya sampel yang akan kita distribusikan kepada lab lain itu dalam kondisi stabil homogen ya. Kalau nggak homogen kan nanti repot. Kita bisa positif, yang lain negatif ya. Atau misalnya kita bisa menghitung jumlah bakteri, misalnya kita dapatkan 10 pangkat 4, yang lain karena mati, misalnya bisa mendapatkan 10 pangkat 2. Nah, kalau kayak gini nanti apa evaluasinya kita? Ya. Kenapa? Karena sampelnya sendiri nggak homogen. Meskipun statistiknya bagus, tapi kalau sampelnya sendiri nggak homogen, itu nggak akan bisa menghasilkan hasil uji yang baik. Ya. Jadi biasanya ya kita bisa menggunakan uji T1, T2 ya. Nah, ini untuk yang kalau misalnya jumlah koloni yang akan kita baik itu rendah ya, jadi kita bisa menggunakan yang paling sederhana adalah uji T1, T2. Karena apa? Karena memang bakterinya rendah, percawan biasanya untuk air ya. Kemudian yang jelas kalau untuk T1, T2 ini dia nggak punya target standar deviasi. Nah, ini untuk uji homogenitas biasanya kalau kita mengikuti ISO 13528 yang baru sekarang, dia harus menetapkan UPT, artinya menetapkan standar ya, menetapkan target standar deviasinya itu mau berapa gitu. Kenapa? Kalau kita tetapkan kadang-kadang terlalu luas hasilnya ya, sehingga sampel itu heterogen dan pada saat kita melakukan evaluasi agak susah kita mendapatkan hasil yang baik ya, sehingga hasil ujinya jadi berantakan. Jadi seperti ini ya kita lakukan. Tapi ini kalau penghitungan secara statistik ini biasanya memang untuk yang
kuantitatif ya, seperti menghitung jumlah bakteri gitu ya. Tetapi untuk yang kualitatif kita cukup melakukan uji pertumbuhan ya. Uji pertumbuhan itu artinya kita tumbuhkan seperti biasa ya dalam sampel itu, apakah sampel yang kita spike dengan jumlah bakteri yang sesuai dengan syarat mutu tadi dia tumbuh atau tidak gitu. Siapa tahu kita spike tapi ternyata nggak tumbuh. Nah, itu juga harus dicoba dulu ya. Kalau misalnya tumbuh, ya berarti itu bisa dilakukan penyiapan sampel sesuai dengan apa yang sudah kita uji cobakan. Ini contoh ya, ini hanya contoh aja uji T1, T2-nya. Jadi kalau misalnya kita menghitung tiga kali ulangan, misalnya tiga sampel ya, kita hitung secara duplo ya, dan kita lihat ini T1-nya, saya nggak bisa, maaf ya, saya nggak bisa secara detail karena waktunya pendek ya. Ini contohnya, kita hitung T1-nya, kemudian setelah itu kita lihat lagi T2-nya ya, dengan dari sampel yang sama ya, dengan penghitungan yang berbeda, dan nanti akan kita lihat apakah memang dia cukup homogen atau tidak ya. Kalau homogen itu kalau misalnya T2-nya itu lebih kecil dari 2 ya. Kalau lebih kecil dari 2 berarti homogen ya. Jadi ini bisa dilihat bahwa ya T2-nya itu 2,26 di apa namanya? Lebih kecil ya dari Q2 ya. Jadi kalau seperti ini bisa ditetapkan atau bisa disimpulkan bahwa sampelnya homogen. Nah, untuk ini Bapak Ibu bisa melihat kepada sumbernya ya. Di ISO 22117 itu untuk mikrobiologi, uji profisiensi mikrobiologi. Nah, ini yang pertama tadi yang kita nggak punya target ya. Tetapi kalau nggak punya target, memang agak repot ya. Agak repot kalau misalnya kita mendapatkan hasil uji. Karena apa? Karena nanti nilainya beragam ya. Tetapi kalau misalnya kita tetapkan targetnya, contohnya Q target kita adalah QPT-nya adalah 10% di sini ya. Dari mana kita mendapatkan QPT 10%? Ini biasanya dari pengalaman ya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan di tempat saya juga mempunyai pengalaman kita kadang-kadang nggak dapat 10% ya, nggak bisa dapat 10%. Karena apa? Datanya beragam ya, yang kita dapatkan beragam. Karena apa? Karena alat ya, karena alat, kemudian juga karena cara pipet kita dan lain sebagainya, sehingga di tempat saya itu kalau mengikuti menyelenggarakan uji profisiensi membuat sampel, biasanya kita hanya bisa menetapkan QPT-nya adalah 15% ya. Nah, ini hanya contoh ya. Yang penting ya dari sini kita tetapkan bahwa persyaratannya ada target standar deviasi hasil uji kita itu harus lebih kecil dari 0,3 dari standar deviasi target standar deviasinya yang kita tetapkan ya. Ini contohnya ya, kalau misalnya ini udah bukan lagi tadi yang pertama kan hanya 30 sampai 40 atau 30 sampai 50 koloni, tapi kalau ini udah banyak karena ini kan udah 2 ya, log 42 ini berarti kan ratusan ya. Ini hasilnya banyak dan kita hitung ya nilai ininya, nilai apa namanya standar deviasi dan lain-lain sebagainya, sehingga kita mendapatkan nilai standar deviasi ini adalah 0,11. Kemudian kita menghitung 0,3 dari target standar deviasinya adalah 0,08. Nah, dalam hal ini kalau target standar deviasi kita itu lebih lebih kecil dari target sampelnya, berarti itu nggak homogen. Nah, kalau nggak homogen begini, otomatis kita nggak bisa menetapkan standar target kita 10%, nggak bisa. Kita harus naikkan ya, harus naikkan mungkin dengan 15% ya, dengan 15%, tetapi itu pun tergantung kepada data hasil uji ini. Apakah kita bisa mendapatkan hasil uji yang lumayan seragam seperti ini atau tidak ya. Karena kalau untuk mendapatkan hasil uji yang seragam ini tentunya tergantung kepada kompetensi si PUP ya dalam menyiapkan sampelnya. Karena sampel nanti akan berpengaruh kepada hasil ujinya juga. Ya. Oke. Kemudian setelah kita melakukan uji homogenitas itu dilakukan sebelum kita mengirim sampel ya. Tetapi kalau kita misalnya sudah mengirimkan sampel, kita harus melakukan uji stabilitas supaya tahu apakah sampel kita masih stabil atau enggak. Siapa tahu bakterinya pada mati ya. Lalu untuk yang kuantitatif atau untuk yang kualitatif mungkin bakterinya mati beneran, enggak bisa tumbuh lagi ya. Jadi kita melakukan uji stabilitas itu ya pada saat paling tidak ya minimum pada saat lab juga melakukan pengujian. Jadi ada jeda waktu antara penyiapan dengan pengujian ya. Kita lihat lagi apakah pada saat pengujian sampelnya itu masih stabil atau tidak ya.
Dan kalau misalnya pesertanya ada yang jauh, paling tidak kita kirim ke yang jauh ya sampelnya itu, dan kita minta balik ya, minta balik ke lab kita supaya kita tahu apakah ada pengaruh dari faktor pengiriman tadi, karena mungkin pada saat pengiriman suhunya panas ya, kemudian juga mungkin sampelnya dibanting-banting dan lain sebagainya, apakah itu berpengaruh terhadap pertumbuhan bakterinya atau tidak. Jadi itu yang harus kita lihat juga ya. Kemudian caranya gimana? Caranya sama dengan yang tadi ya, dengan yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Tapi yang jelas kalau untuk uji kualitatif tetap perlu dilakukan uji pertumbuhan ya. Jadi, kalau untuk stabilitas ini seperti ini caranya ya. Kita lihat apakah dia berbeda atau tidak ya. Jadi kalau misalnya perbedaannya tetap harus lebih kecil dari 0,3 target standar deviasinya ya. Jadi kalau untuk seperti ini ya, bisa kita lihat bahwa perbedaannya ya ini ya. Jadi ini lebih kecil ya untuk perbedaan ini, sehingga disimpulkan bahwa sampel yang kita gunakan untuk uji banding tadi stabil ya. Jadi kadang-kadang bisa aja sampelnya stabil tapi nggak homogen. Nah, ini yang susah ya. Jadi jangan kita melihat kepada stabilnya dulu, homogennya dulu. Jadi biasanya kalau sampelnya udah nggak homogen, nanti berpengaruh kepada hasil uji. Jadi lebih baik dibuang kalau seperti itu ya. Mungkin baru lagi. Nah, kalau misalnya kita nggak mau repot ya untuk uji banding, kalau kita memang nggak mau repot pakai sampel yang seperti itu, mungkin kita bisa juga kan bahan yang memang bahan acuan yang punya nilai acuan. Jadi saya bilang ada beberapa bahan acuan yang sudah mempunyai nilai benar ya. Jadi kita bisa gunakan itu, kita kirimkan kepada peserta ya, dan kemudian kita melakukan pengujian yang sama. Nanti hasilnya kita lihat apakah sesuai atau tidak. Karena apa? Karena untuk yang sampel yang punya nilai benar itu akan lebih mudah kita mengevaluasinya ya. Kita nggak perlu lagi mengevaluasi uji homogenitas, stabilitas dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau bahan acuan itu biasanya sudah sesuai dengan ISO 17034 ya. 34 itu untuk bahan acuan, kalau 43 itu untuk uji profisiensi. Ini lebih apa ya? Lebih mudah. Oke. Nah, tadi di dalam persyaratkan kan juga kalau untuk uji banding harus diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya. Supaya apa? Supaya lab peserta kita tahu bagaimana menangani sampel yang kita kirim ya. Jangan sampai nanti kita hanya mengirimkan sampel, kemudian diuji seperti biasa, padahal pengujiannya mungkin seminggu sebelumnya. Karena apa? Karena lab kadang-kadang, ya, kecuali kalau sampelnya stabil, saya bilang ya, homogen dan stabil. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita nggak yakin benar-benar homogen dan stabil, sebaiknya lab itu komunikasi dulu dengan lab lain yang mau diajak uji banding. Karena kalau enggak, kita hanya mengirimkan sampel itu dianggap sebagai sampel biasa ya, padahal nanti dalam penerapannya mungkin sampel itu disimpan dalam waktu tertentu karena sampelnya banyak. Sampel pengujian kalau di lab kan biasanya harus sesuai dengan urutannya ya. Jadi bisa aja nanti sampel yang dikirimkan itu bisa diujinya 2 minggu setelahnya atau paling enggak 1 minggu setelahnya. Nah, itu berpengaruh terhadap hasil uji. Karena apa? Karena tadi ini kan kita menguji dengan bakteri yang sama seperti kondisinya seperti makhluk hidup. Jadi bisa aja bakterinya keburu mati atau malah lebih tinggi. Sehingga pada saat kita mengevaluasi itu yang susah. Karena nggak sesuai lagi dengan kondisi yang kita harapkan. Jadi pastikan bahwa dalam petunjuk peserta itu tetapkan suhu contohnya yang diterima oleh lab itu berapa suhunya. Siapa tahu nanti berbeda ya. Dengan kondisi penyimpanan contoh sebelum diuji itu ditetapkan. Apakah bisa ditaruh di dalam refrigerator atau harus di dalam suhu ruang. Misalnya seperti itu ya. Kemudian waktu pelaksanaan itu harus ditetapkan. Misalnya tanggal sekian gitu ya. Tetapkan. Supaya apa? Supaya jangan terlewat jauh. Ya. Kemudian juga kalau bisa ditetapkan metode pengujian. Kalau ya, tetapi kadang-kadang metode pengujian tergantung kepada laboratorium ya. Nah, biasanya nih misalnya ditetapkan metode pengujian itu kalau untuk lab-lab yang sejenis ya. Lab-lab yang sejenis itu misalnya ya lab perikanan. Otomatis lab perikanan udah punya metode perikanan sendiri. Jadi ditetapkan metode pengujiannya adalah nomor sekian gitu untuk perikanan. Tapi kalau misalnya
kita nggak punya apa namanya, nggak punya kekhususan untuk metode pengujian, biasanya metode pengujian itu diserahkan kepada lab pengujinya, terserah mereka menggunakan metode apa. Kemudian kita tetapkan juga, instruksikan bagaimana cara melaporkan hasil ujinya. Karena bisa aja nanti hasil uji misalnya untuk TPC, biasanya kita gunakan angka koma, ya, kemudian kita kalikan dengan faktor pengenceran, atau nanti mungkin bisa juga kita minta kepada laboratorium untuk melaporkan sesuai apa adanya. Misalnya kalau misalnya 5.000, ditulisnya 5.000, ya. Atau kita mau atur misalnya 5,0 kali 10 pangkat 3. Itu harus tetapkan di dalam cara melaporkannya, ya. Atau kita perlu juga informasi-informasi yang lain, ya, informasi yang lain misalnya apakah sudah melakukan pengukuran nilai ketidakpastian atau tidak, ya. Karena nanti bisa hasil ujinya itu bisa melihat kepada kepada hasil apa itu namanya, hasil ketidakpastiannya, ya, siapa tahu nanti di luar, ya, di luar hasil ketidakpastiannya. Oke. Ini, ya. Kemudian kita lihat lagi evaluasi, ya. Setelah diuji kita harus melakukan evaluasi, ya. Kuantitatif biasanya, ya, biasanya itu bisa biasanya sih ditransformasikan dalam bentuk log. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menghitung standar deviasi terutama, ya, kalau misalnya jumlah hasil ujinya itu dalam bentuk ribuan atau ratusan bahkan, ya, yang rendah pun misalnya ratusan atau ribuan, itu kalau kita menghitung standar deviasi, dia akan jadi besar standar deviasinya. Makanya dirubah dalam bentuk log dulu, ya, dari 1.000 berarti log berapa, ya, jadi 3 gitu, ya. Biasa kalau di mikrobiologi hal itu merupakan hal yang biasa untuk mentransformasikan jumlah bakteri itu dalam bentuk log. Nah, evaluasi kuantitatif bisa aja uji beda. Jadi lihat, ya, di dalam uji banding itu kadang-kadang ada uji Z score, ya. Padahal pesertanya hanya 3, ya. Itu dilakukan uji Z score. Nah, ini kan nggak sesuai, ya. Artinya dalam penetapan evaluasi itu kita harus mempunyai cara yang sesuai itu yang apa, gitu, ya. Paling tidak kalau untuk kuantitatif mungkin kita bisa lakukan uji beda. Misalnya, ya, uji beda itu biasanya kayak uji T, ya. Apakah berbeda nyata atau tidak berbeda nyata, seperti itu, ya. Tetapi itu kan sampelnya juga banyak, ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan setengah log, ya. Artinya Kalau misalnya hasil ujinya itu melebihi dari setengah log perbedaannya, berarti itu udah nggak bisa, ya. Jadi kalau untuk yang kualitatif bisa aja kita lakukan, apakah sampelnya itu bisa mendeteksi bakteri target yang kita inokulasikan atau tidak, ya. Jadi hasil ujinya tergantung kita sih sebenarnya. Mau kita nyatakan sebagai terdeteksi atau tidak terdeteksi, atau kita nyatakan salah atau benar, atau kita nyatakan true, positif, negatif, false positif, false negatif, itu juga sebenarnya tergantung kepada laboratoriumnya, ya, mau nyatakan apa. Tapi umumnya yang digunakan seperti ini, artinya kita membandingkan hasil uji kita atau hasil uji daripada lab lain yang sebagai peserta uji banding, kita bandingkan dengan nilai benarnya, ya. Itu kalau untuk yang kualitatif. Tapi kalau yang kuantitatif agak susah untuk membandingkan nilai benar kalau kita tidak menggunakan bahan acuan yang mempunyai nilai benar. Artinya kalau pembandingnya berarti hanya membandingkan hasil uji kita, ya, dengan lab lain itu berbeda nyata atau tidak. Hanya itu yang kita bisa gunakan di dalam evaluasi yang kuantitatif. Karena memang kita tidak menggunakan nilai benar dari bahan acuan yang kita gunakan. Kemudian biasanya, ya, bisa juga tadi saya sudah infokan, ya, kita melihat kepada uji beda hasilnya berbeda nyata atau tidak, ya. Kemudian juga bisa 0,5 log 10, ya. Misalnya kalau misalnya hasil uji bakteri yang dilaporkan tuh harusnya sekitar 100 koloni, ya. Jadi kalau misalnya hasil uji yang kita dapatkan itu berkisar antara 30 sampai 170 koloni, maka itu bisa diterima. Kenapa? Perbedaannya hanya plus minus 0,5 log. Log 10 ini bukan berarti log dari 10, ya. Ini adalah simbol untuk mikrobiologi, ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya sama-sama log, ya, tetapi kalau untuk mikrobiologi selalu ada 10 di sini untuk membedakan
dia memang lab khusus untuk pengujian mikrobiologi, ya. Dan ini biasanya berhubungan dengan faktor pengencerannya, karena pengencaran kita kan 10, 100 dan lain sebagainya, ya. Nah, ini contohnya kalau untuk yang kualitatif, ya. Kalau yang kuantitatif tadi saya bilang mungkin bisa uji beda dan lain sebagainya, ya. Jadi, bisa aja seperti ini, ya. Kalau kita misalnya kita spike bakteri Salmonella, ya, kemudian kita minta ke lab untuk uji Salmonella, kita lihat aja, ya. Kita lihat kalau misalnya hasil uji labnya positif karena kita men-spike Salmonella, otomatis evaluasi kita benar atau kadang-kadang benar, bisa memenuhi, bisa inlier kayak gitu, ya. Tapi kalau dia misalnya menyampaikan hasilnya ujinya adalah negatif, padahal yang kita spike adalah Salmonella, berarti bisa aja kita cantumkan sebagai salah atau tidak terdeteksi atau tidak memenuhi atau outlier, ya. Itu tergantung kepada prosedur kita, ya, prosedur dalam melakukan uji bandingnya, ya. Ini juga, ya, kalau misalnya ada bakteri Salmonella tapi kita diminta untuk E. coli, otomatis kalau misalnya hasil ujinya negatif, ya, berarti ini negatif, ya, ini salah. Ini karena hasil ujinya adalah Salmonella. Kemudian negatif itu berarti negatif E. coli maksudnya, ya, negatif untuk E. coli. Jadi, berarti salah karena bakterinya adalah Salmonella. Tapi kalau misalnya hasilnya positif untuk E. coli, berarti. Nah, ini sebenarnya bisa kita apa, ya? Kita bisa modifikasi, ya, yang seperti ini. Kita mau menyampaikan sampel yang memang hanya untuk bakteri target atau kita mencampur dengan bakteri non-target, ya. Jadi juga bisa tergantung kepada laboratoriumnya, ya. Kadang-kadang ada juga yang menyiapkan sampel itu bukan hanya untuk bakteri target, tetapi juga untuk bakteri yang non-targetnya, sehingga nanti bisa kelihatan apakah lab itu memang bisa menguji kedua-duanya dengan benar atau tidak. Karena untuk pengujian kualitatif itu memang harus ada dua. Kita benar, ya. Benar baik itu untuk yang positif, atau juga benar untuk yang negatif. Jadi nggak boleh ada yang terjadi pas positif atau pas negatif di dalam pengujian kualitatif untuk mikrobiologi. Ini bisa juga kita mencantumkan nilai seperti ini, ya. True positif, pas negatif, pas positif, dan sebagainya, ya. Jadi ini contohnya kalau kita kontaminasikan, ya, hasil ujinya sesuai berarti true positif. Tapi kalau hasil ujinya tidak sesuai, kita nyatakan pas negatif, ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak men-spike atau kita tidak menggunakan bakteri target, ya, kalau bisa jadi nanti hasilnya kalau positif berarti false positif, ya, kalau negatif itu artinya sesuai. Atau seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi ini terserah, sebenarnya nggak ada bakunya, ya. Nggak ada bakunya, ya, tetapi ini tergantung kepada lab sendiri maunya seperti apa, ya. Supaya lebih mudah dimengerti oleh lab dan juga lebih mudah dimengerti oleh lab pesertanya, ya. Oke. Nah, kemudian, ya, yang paling penting lagi adalah laporan. Kalau misalnya kita sudah melaksanakan kegiatan uji banding, otomatis kita harus membuat laporan. Nah, yang sering terjadi itu di laboratorium, mungkin laporan uji banding itu hanya selembar kertas, ya. Kadang-kadang hanya selembar kertas yang menunjukkan hasil uji lab yang lain. Udah, dan kesimpulan, gitu. Jadi nggak ada cerita apapun di belakangnya. Misalnya nggak ada, ini uji banding bakteri apa, gitu. Kadang-kadang nggak ada, ya. Kemudian juga nama dan alamat lab penyelenggaranya, artinya yang menyiapkan sampelnya siapa, itu nggak ada di dalam laporan, ya. Nama lab pesertanya kadang-kadang juga ada, tetapi dia nggak menyebutkan lengkap, misalnya, ya. Apakah kalau misalnya ada beberapa lab yang sama, misalnya nama labnya sama, tetapi tidak disebutkan di mana alamatnya, ya. Itu juga nanti akan kurang lengkap kalau misalnya seperti itu, ya. Kemudian waktu pelaksanaan kegiatannya itu juga kadang-kadang nggak dicantumkan. Jadi yang ada hasil pengujian aja, gitu, ya. Kemudian yang paling penting ini nih, uraian yang jelas mengenai sampel dan parameter ujinya, ya. Jadi bagaimana sih sampel itu disiapkan oleh lab yang mau menyiapkan uji banding, itu harus ada di dalam laporan. Misalnya dia menggunakan sampel yang tadi sampelnya adalah sampel negatif, misalnya, kemudian dia di spike, caranya spike, jumlah spike-nya berapa, itu harusnya dicantumkan di dalam laporan. Karena nanti akan kelihatan apakah jumlahnya itu memenuhi dengan standar mutu atau syarat mutunya atau tidak. Siapa tahu
standarnya ketinggian. Misalnya tadi saya bilang untuk basilus, misalnya basilus mungkin ya di dalam mie misalnya standarnya hanya 10 pangkat 3 itu untuk basilus. Tetapi dia spike-nya ketinggian sampai misalnya 10 pangkat 6. Nah, otomatis akan terjadi jahat ya. Mungkin tertunda ya. Itu artinya tak bisa masuk. Nanti kita lihat lagi uji homogenitas dan stabilitasnya itu disampaikan atau tidak. Karena kalau nggak ada laporannya, nggak mencantumkan uji homogenitas dan stabilitas, itu yang dipertanyakan. Mungkin hasil ujinya nanti nggak sesuai. Karena apa? Sampelnya nggak homogen, ya. Kemudian juga nggak stabil. Jadi meskipun sederhana caranya, kita harus tetap kalau uji banding harus ada cara untuk melakukan uji homogenitas dan stabilitasnya. Ya. Kemudian kita sampaikan datanya, hasil uji banding antar laboratorium seperti apa. Kalau memang lebih dari satu, misalnya ada dua atau tiga lab, ya hasil uji dari masing-masing seperti apa. Tetapi sebenarnya kita tidak, nggak perlu ya, kalau di dalam persyaratan kan U02 tadi, penyelenggara uji banding itu tidak perlu mengevaluasi. Artinya tidak perlu mengevaluasi lab pesertanya, misalnya lab peserta A, dia memenuhi, lab peserta B memenuhi, nggak perlu. Tetapi bisa juga hanya mencantumkan hasilnya gitu. Kita hanya membandingkan hasil uji yang penyelenggara dengan hasil-hasil uji yang lain gitu ya. Itu untuk lab yang lain. Tetapi kalau untuk uji banding di lab sendiri yang penyelenggara itu, dia harus sampai dengan bagaimana kita menyimpulkan hasil uji banding kita ya. Tetapi untuk lab yang lain nggak perlu juga, kecuali kalau misalnya yang lainnya minta ya, minta dievaluasi gitu ya. Bisa juga kita evaluasi, tetapi sebenarnya nggak perlu sampai ke sana, karena ini kan uji banding, bukan uji proficiency ya. Jadi, kenapa? Karena kita juga nggak bisa menjamin ya penerapannya sesuai dengan benar betul seperti ISO 17043. Jadi cukup hanya kalau hasil uji, mungkin ya hasil uji di kita hanya mencantumkan hasil uji lab dengan peserta yang lain, kemudian baru kita melakukan kesimpulannya ya dari evaluasi itu seperti apa. Apakah kita misalnya lab penyiap contoh itu sama ya hasil ujinya dengan lab peserta yang lain, atau misalnya kalau sama berarti memang sesuai ya, tapi kalau tidak sama itu yang harus dievaluasi lagi. Karena di dalam uji banding atau uji proficiency, kalau hasil uji yang outlier kan harus diinvestigasi, kita harus mencari penyebab kenapa hasil ujinya itu tidak sesuai. Itu sampai dalam lah kita harus evaluasi ya, sampai kita melakukan evaluasi terhadap efektivitas tindakan perbaikannya. Jadi seperti itu untuk uji banding ya. Kemudian kita lanjutkan selain untuk uji banding. Jadi kalau ini kan memang yang sudah apa ya, yang sudah wajib ya, yang sudah wajib sebagai jaminan mutu internal uji proficiency maupun juga uji banding ya. Nah, kemudian ada lagi kalau misalnya jaminan mutu internal, kita juga boleh menggunakan bahan acuan ya. Bahan acuan itu bisa aja berupa kultur bakteri yang bersertifikat ya, punya sertifikat ya. Kemudian juga atau kadang-kadang kita mungkin nggak punya sertifikat karena nggak beli dari dari penyedia jasa, tapi kita bisa memperoleh dari lembaga yang lain misalnya ya, sehingga kita minta surat keterangan. Nah, kalau seperti itu, kita harus memastikan bahwa karakteristik kultur itu sesuai dengan bakteri target. Misalnya kita membeli atau mengadakan bahan acuan salmonella. Otomatis ya, selama masa penggunaannya, kalau memang itu nanti digunakan terus-terusan ya, karena kita bakteri itu nggak pernah apa ya, nggak pernah mati selama kita bisa memelihara dan mengawetkan bahan acuan tadi ya. Jadi kalau kita meliharanya betul, diawetkan dengan cara yang betul, bakteri itu nggak akan mati. Cuma kadang-kadang kita yang salah ya, mungkin yang salah cara pemeliharaannya dan juga cara pengawetannya itu kita salah, sehingga bakteri yang kita punya itu mati. Tetapi selama memang itu bisa digunakan ya, kita harus pastikan bahwa karakteristiknya itu harus sesuai dengan bakteri targetnya. Jangan sampai nanti aturan misalnya ya untuk E. coli dia itu di indol, misalnya di indol positif tetapi dia indolnya negatif. Tapi kita harus lihat ya, di E. coli juga ada beberapa E. coli yang indolnya negatif. Kalau kayak begitu, kita harus melakukan pengujian yang lain ya. Misalnya uji menggunakan sitrat atau misalnya methyl red juga kita bisa lakukan. Itu untuk menambah kalau misalnya kita ragu hasil pengujian yang lainnya.
Nah, bahan acuan itu sebenarnya ya kalau kita punya di laboratorium itu lebih banyak digunakan untuk memantau kinerja media binyakan ya, baik itu produktivitas, selektivitas, sensitivitas, atau juga misalnya kita melakukan uji apa ya si apa produktivitas lebih ke arah itu ya, atau GPT ya, atau promotion testnya gitu. Istilahnya sebenarnya sama aja ya, cuma caranya mungkin akan berbeda. Kemudian bisa juga kita gunakan dalam kegiatan validasi atau verifikasi metode pengujian ya. Jadi pastikan ya kita menggunakan bahan acuan itu sebenarnya ya nggak harus juga di dalam sampel yang kita uji. Karena apa? Karena kita sudah memastikan karakteristik ini ya, karakteristik kultur bakteri ini, dan kita sudah memastikan bahwa bakteri itu tumbuh pada saat kita melakukan kinerja media biakan, dan kita sudah memastikan bahwa bahan acuan itu tumbuh pada saat kita melakukan verifikasi metode pengujian. Karena di verifikasi metode pengujian otomatis ini akan ada matriknya ya. Matriknya akan ada di sini, sedangkan di sini biasanya kita menggunakan medianya, dan hanya menggunakan medianya saja ya, media yang selektif dan juga non selektif biasanya kita gunakan di sini. Sedangkan untuk karakteristik ini kita hanya menggunakan kulturnya sendiri ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan jaminan mutu internalnya melalui uji banding antar personel ya, atau bisa juga blind sample, artinya sampel yang sengaja disiapkan ya, sengaja disiapkan di mana analisnya nggak tahu isinya itu apa, misalnya apakah isinya salmonella atau E. coli dan lain sebagainya, analis mungkin nggak tahu ya, atau misalnya uji banding antar personel analis tahu, terutama untuk uji TPC sama-sama melakukan pengujian, nanti kita bisa lihat ya nilai repeatabilitas, kalau kita mau gunakan repeatabilitas itu sesuai atau tidak ya. Jadi kayak gini, uji banding biasanya kita memang harus membuat program uji banding. Jadi selain untuk jaminan mutu, bisa juga ini sekaligus sebagai untuk uji kompetensi ya, kita buat uji personel. Jadi, dalam uji banding ya, dalam programnya nanti kita tetapkan analisnya siapa, yang belum kita evaluasi uji kompetensinya misalnya, atau misalnya jaminan mutu kita ya. Dan selain analis juga tetapkan parameter ujinya apa, apakah parameter uji khusus yang kualitatif atau juga kuantitatif ya. Kemudian kita tetapkan kriteria keberterimaan hasil ujinya seperti apa. Kalau misalnya ya, kalau misalnya kualitatif misalnya ya, kriterianya ya akan memenuhi jika hasil ujinya sesuai bakteri target. Jadi kalau misalnya kita uji salmonella, otomatis karakteristiknya harus sesuai dengan salmonella ya. Atau untuk yang kuantitatif, ini bisa kita hitung nilai repeatabilitasnya, atau kita melihat kepada distribusi poison, atau misalnya menggunakan uji beda, kita lihat confidence intervalnya, dan lain sebagainya. Di kuantitatif ini banyak ya sebenarnya yang bisa dilakukan Bu, oleh... Bu Murti, kami ingatkan waktunya 5 menit lagi ya, Bu. Terima kasih. Iya. Mungkin kita cepat aja, karena kayaknya sih nggak banyak lagi ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh, ini saya ambil dari ISO 7218 ya, terkait dengan confidence interval. Ya, ini kalau misalnya kita ngitung bakteri ya, kalau misalnya nilai hasilnya 7, ini nggak bisa ya kita lakukan ini. Tapi kalau misalnya pakai 2 cawan, berarti kalau hasil kita 7 itu antara 3 sampai 10 itu bisa diterima ya. Ini juga ya, kalau 10, kalau misalnya untuk ISO kita bisa menggunakan 1 cawan pengenteran ya, atau 2 cawan pengenceran ya. Artinya gini, kalau untuk 1 cawan itu untuk kalau misalnya kita menggunakan beberapa pengenceran, kita berarti hanya menggunakan 1 cawan ya. Sedangkan untuk 2 cawan itu misalnya kita hanya menggunakan 1 pengenceran. Kalau 10^2 aja yang kita pakai. Nah, kalau 10^2 otomatis kita menggunakan 2 cawan. Tetapi kalau kita menggunakan pengenceran 10-1, 2, 3, nah ini kita bisa menggunakan 1 cawan. Ini adalah intervalnya ya, artinya ada selang kepercayaan di situ bahwa kalau hasil uji kita seperti ini, itu bisa mengcover dari nilai sekian sampai sekian ya. Kemudian kalau sampel yang positif itu ya tentu kita menggunakan tadi harus kita buat dulu kultur koleksi bakteri internalnya ya, karena sampel yang positif kita juga bisa menggunakannya sebagai jaminan mutu internal. Tetapi di bakteri ini harus benar-benar ya, harus benar-benar. Karena apa? Mungkin kalau kita hanya menggunakan sampelnya itu mungkin di dalam sampel itu nggak ada
Karena bakteri kita nggak tahu kelihatannya di mana ya. Apakah ada di permukaan, apakah ada di bagian dalam, apakah ada di bagian pinggir, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan sampel positif, itu akan susah kalau kita mendapatkan hasil positif yang sama. Gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan, kalau memang ada hasil yang positif, itu dijadikan, si bakteri itu kita jadikan sebagai kultur bakteri internalnya. Ya. Kita gunakan itu, tetapi kita sebelum kita gunakan itu, kita uji bandingkan dulu hasil itu dengan lab yang lain. Kalau bisa dengan uji PCR ya, jadi supaya kita benar-benar pasti bahwa itu adalah sesuai dengan bakteri target yang kita lihat atau yang kita cari ya. Jadi nanti kita bisa gunakan itu sebagai jaminan mutu internal dan hasil ujinya harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam karakteristik bakteri targetnya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya cepat aja karena maaf saya nggak bisa menyampaikan semuanya terkait terutama terkait statistiknya, uji homogenis, stabilitas dan evaluasinya ya, karena waktunya memang sebentar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Murti Ningsih dan teman-teman semua dengan berakhirnya tadi apa yang disampaikan oleh Bu Maria Singgi dan Bu Murti Ningsih. Kami masih menyediakan waktu sekitar kurang lebih 10 menit untuk 3 penanya. Bisa dituliskan di kolom chat atau buat teman-teman bisa langsung melambaikan tangan, raise hand. Silakan kami berikan waktu untuk 3 penanya utama. Kami persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Oke, Bu Rika Erdianti ya. Oke, silakan mic-nya diaktifkan dan silakan. Ya. Oke, okay. Bertanya kepada Ibu Maria Singgi atau Bu Murti, kami persilahkan. Ibu Maria Singgi ya, Pak ya. Oh ya, silakan Bu. Begini, pada saat pengujian sterility menggunakan kanister injeksi stabilitas pada saat umur 36 bulan, kita itu hasil uji sterility-nya positif. Terus kita melakukan uji sterility ulang, hasilnya negatif. Bagaimana cara mengambil kesimpulan Ibu? Apakah kita melakukan pengujian ketiga kalinya atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rika, Rika Erdiana ya. Jadi uji tadi, uji dari uji sterilitasnya, untuk uji stabilitas 36 bulan ya Bu ya, positif. Ya. Tapi kemudian uji ulangnya itu berselang berapa lama Bu? Satu minggu dari hasil uji yang pertama. Hasil uji yang pertama menggunakan batch yang sama. Sama, Ibu, sama. Sama. Oke. Okay. Ya, jadi kalau misalnya ini kan berarti kan ada yang positif. Positifnya itu apakah positif berat maksudnya artinya betul kekeruhan itu terjadi atau slightly keruh gitu. Jadi begini, Bu. Kita kan memakai media FTM sama FTSP kan, ya kan? Jadi yang sebenarnya FTM itu kan untuk bakteri anaerob juga kan. Jadi kita keruhnya itu di media TSP-nya. Dan kekeruhannya tuh enggak yang keruh seluruhnya di media tersebut. Jadi dia itu seperti apa ya? Nggak nyampur. Jadi bakterinya misah gitu, Bu. Misah, oke. Okay. Ya, jadi kalau misalnya seperti itu kan kita tentunya harus mencari sumber penyebab ya. Tapi kemudian sebelumnya kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Nah, Ibu juga mengatakan bahwa pada waktu konfirmasi, Ibu menggunakan, jadi Ibu melakukan reanalisis ya, bukan mengambil yang sampel yang tadi itu kemudian dipindahkan. Seperti yang saya tadi sampaikan, kalau di farmakopea kan ada diambil dari sebagian dari yang tadi positif itu kemudian dipindahkan ke media baru lalu biarkan sampai 4 hari ya. Jadi kalau misalnya kemudian dia tambah keruh itu berarti memang positif, tapi kemudian Ibu mengatakan bahwa hasil yang berikutnya ada negatif. Nah, ini kan jadi kan memang ada keraguan ya antara betul ini positif atau negatif. Jadi bisa saja tadi pertama itu sampel itu tidak homogen gitu ya pada waktu awal, dan kemudian kalau misalnya pakai sistem tertutup atau pakai kanister itu biasanya sih memang kan sampelnya kita tuangkan semua gitu ya, jadi atau Ibu ambil sebagian itu atau misalnya itu semua Ibu lewatkan dalam kanister lalu kemudian baru Ibu masukkan medianya. Jadi kalau saran saya memang pertama tadi kalau misalnya bisa dari sampel yang positif itu di
pindahkan ke media baru ya, atau kemudian memang ibu uji ulang. Tapi dengan acuan yang sama gitu ya, jadi menggunakan apa metode 71 sterility 71 yang USP, dan kemudian bisa dilihat hasilnya seperti apa. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Rika Erdiana juga dengan jawaban Bu Marlia Singgi. Semoga bisa memuaskan. Bila belum mendapatkan kepuasan, nanti bisa DM ke kami. Oke, pertanyaan dua, kita lanjut ke Ibu Devi Yuriana Hastuti. Beliau ingin menanyakan ke Bu Murti Ningsih, izin nanya, perlu tidak melakukan uji banding atau uji proficiency untuk lab yang hanya melayani sampai internal apa nih SJ saja? Ya, benar Bu gitu, Bu Yuriana Hastuti? Bisa diaktifkan mic-nya? Ibu Yuriana? Ibu Murti bisa nangkap ke Bu ya pertanyaan ya, Ibu? Iya, ya. Jadi tadi pertanyaannya harus uji banding atau uji proficiency enggak? Padahal kalau lab itu hanya melakukan internal ya? Ya, internal saja. Iya, benar Bu. Ya, internal aja. Nah, tadi kita lihat kepada persyaratannya ya. Persyaratan uji proficiency atau uji banding itu kan wajib untuk laboratorium, terutama yang pertama adalah yang sudah terakreditasi, ya. Yang kedua adalah yang mengajukan ruang lingkup. Nah, tadi labnya itu yang tadi hanya mengeluarkan pengujian untuk keperluan internal itu sudah terakreditasi atau belum? Kalau sudah, ya meskipun internal, ya karena berkesesuaian dengan 17025 berarti harus gitu ya. Tetapi kalau misalnya labnya tidak terakreditasi, ya siapa juga yang mau lihat ya. Artinya hanya lab itu sendiri. Yakin nggak dengan hasil pengujiannya gitu loh. Kalau meskipun nggak dilihat dari luar, artinya dari KAN ya. Karena tidak terakreditasi misalnya. Tetapi kalau misalnya itu tujuannya untuk misalnya ya, untuk apa itu namanya keamanan pangan ya, ataupun misalnya untuk jaminan agar produsennya atau misalnya untuk konsumen tahu bahwa hasil uji yang dikeluarkan untuk internalnya itu memang sesuai gitu. Otomatis tinggal dari labnya sendiri mau ikut atau tidak, karena memang tidak ada keharusan ya, tidak ada yang mewajibkan seperti itu. Kecuali tadi saya bilang labnya memang sudah terakreditasi atau mengajukan untuk akreditasi. Baik, terima kasih. Semoga jawaban dari Ibu Murti Ningsih bisa memuaskan ya tadi. Baik, selanjutnya di sini ada Antonia Wahyu. Kami persilahkan untuk mengaktifkan mic-nya dan silakan bertanya ditujukan kepada Bu Marlia Singgi atau ke Bu Murti Ningsih. Silakan. Baik, selamat pagi, selamat siang, Bu. Saya ingin bertanya ke Bu Marlia Singgi terkait tadi topik mengenai lampiran baru di suplemen FI 6. Yang edisi itu terbaru yang terkait pengujian mikrobiologi pada sedia non steril untuk produk-produk solid ya Bu. Nah, berarti ketika saya mau trial nih untuk produk solid, jadi sebaiknya saya mengukur kadar AW dulu ya Bu, AW dari produk. Kemudian kadar AW itu berapa, saya harus, maksudnya harus menguji mikro di bawah berapa batasnya Bu. Tadi kalau nggak salah dengar, 6 itu benar atau nggak, Bu? Itu aja mau konfirmasi ulang, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak Antonia. Jadi untuk yang suplemen ya, suplemen yang apa untuk uji mikrobiologi untuk sediaan non-steril, jadi seperti tablet tadi, saya katakan bahwa untuk tablet itu memang diminta untuk ada informasi atau laporan mengenai besarnya AW. AW itu adalah aktivitas air yang nilainya antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya sekarang mikroba itu tumbuh ya, sebenarnya saya juga punya ada informasi tentang bagaimana sih mikroba-mikroba apa saja yang tumbuh di 0, yang 1 kalau 1 kan besar sekali. 0,9 saya 0,9 itu mikroba hampir semua tumbuh di nilai AW 0,9. Sampai turun 0,6 batasnya biasanya. 0,6 itu hanya bakteri-bakteri yang mungkin sangat spesifik yang bisa tumbuh dengan kadar dengan aktivitas air yang sangat kecil itu. Tapi biasanya di bawah 0,6 maka itu kondisinya sangat kering sekali.
Dan biasanya mikroorganisme itu tidak tumbuh pada kondisi demikian. Jadi itu biasanya nanti di dalam ibu melakukan trial, lalu kemudian ibu dapatkan nilai AW di bawah 0,6, itu biasanya nanti di POM juga boleh di waive gitu ya. Jadi uji mikrobiologinya itu tidak perlu dilakukan karena telah dibuktikan bahwa AW-nya di bawah 0,6. Gitu. Demikian. Baik, berarti ini seperti uji efektivitas ya Bu. Jadi uji efektivitas ada solid itu kalau lebih dari 0,6 tidak perlu dilakukan uji efektivitas meskipun ada penambahan pengawet di dalamnya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada penambahan pengawet kan dilakukan uji aktivitas pengawet. Ya betul. Jadi, uji aktivitas pengawet itu untuk ngelihat log reduksi dari jumlah mikrobanya. Tapi ya. Kalau AW itu adalah aktivitas air di mana kalau di bawah 0,6 nilainya di bawah 0,6 itu nggak perlu nguji mikrobanya. Ya, jadi AW di bawah 6 saya tidak perlu uji batas mikroba, AW di bawah 0,6 saya tidak perlu uji batas mikroba, dan lebih kecil dari 0,6 bila ada tambahan pengawet pun saya tidak perlu melakukan uji efektivitas pengawet ya Bu ya. Saya kira kalau misalnya biasanya kalau uji efektivitas pengawet itu memang diberikan pada sediaan-sediaan yang berbasis air ya, berbasis liquid ya, aqueous. Jadi kalau seperti tablet gitu ya, itu sebenarnya kalau udah apalagi kalau AW-nya di bawah 0,6, Ibu nggak perlu tambahin pengawet lagi ya. 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 Oke Bu, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Silakan Pak. Hadi masih di mute Pak, mohon maaf. Bu. Maaf. Oke, terima kasih Bu Maria Singgi dengan Ibu Antonia. Semoga hari ini, walaupun jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, Bapak-Ibu semua, juga dijawab oleh para trainer kita, narasumber kita, mungkin belum memuaskan Bapak-Ibu semua, karena memang harapan kami ke depannya bahwa Bapak-Ibu semua bisa melakukan workshop maupun training full lengkap yang nanti akan kami jadwalkan dari Prodiak Nova. Mbak Wolek, di bagian akhir ini, kepada Bapak-Ibu semua, mohon untuk diaktifkan semua kameranya, Bu. Karena kita akan lakukan dokumentasi, silakan untuk semua media background-nya untuk diaktifkan. Kita akan lakukan sesi penutupan. Baik, sudah siap semua Bapak-Ibu ya? Sudah diaktifkan, kita akan lakukan sesi foto bersama. Oke, silakan lambang kompeten ditaruh di bawah dagu. Kita lakukan foto sesi. Satu, bentar, tetap dalam posisi tangan. Dua, tetap dalam posisi tangan yang tidak berubah. Tiga, tetap dalam posisi tangan yang tidak berubah. Empat. Oke. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman Prodiak Nova dan terutama kepada trainer kita Ibu Maria Singgi. Terima kasih Ibu, hatur nuhun. Kemudian kepada Ibu Murti Ningsih, hatur nuhun. Terima kasih Ibu. Semoga di event-event yang lain kita bisa ketemu lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga di event-event nanti yang akan diselenggarakan oleh Prodiak Nova Scientific Utama bisa Bapak Ibu ikuti lagi. Karena di samping tema-tema mikrobiologi, kami akan ada tema terkait laboratorium, sistem manajemen, food safety, kalibrasi peralatan, dan lain-lainnya. Kami tim Prodiak Nova memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian webinar kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan akan tetap mengadakan sesi webinar serupa atau mengadakan training, workshop, konsultasi, sertifikasi sesuai jadwal dan permintaan kebutuhan dari Bapak-Ibu semua. Akhir kata, kami bukan yang pertama dan satu-satunya sebagai lembaga penyelenggara pelatihan, namun kami berharap kami adalah pilihan prioritas yang utama untuk kebutuhan jasa pelatihan, konsulting, dan sertifikasi yang diperlukan oleh company tempat Bapak-Ibu bekerja. Terima kasih untuk hari ini. Mohon pamit, kami undur diri, lain event kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Izin. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Mangga-mangga Ibu Murti. Terima kasih Bu. Hatur nuhun Kak Hadi. Hatur nuhun sami-sami semuanya. Terima kasih.